Jadi orang yang Assalamualaikum Ustadz Arif Cahya Setiadi, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Amin Nasir.
Assalamualaikum, Kang Agus. Halo, halo Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Marzen. Halo. Kami setelan di Jeddah. Halo. Riyad. Halo, tes 1 2 3, tes. Agus. Masuk suara. Oke ya, jaringan ya, Agus. Lamis. Masuk. Lamis dengar. Asaud. Asaud wadi. Ya, Syekh Agus. Mas Mo. Minariat. Oke, tayib. Ustaz Amin, kelas na? Hello, yeah. Yeah, siap. Masuk. Aina hada Dr. Alif, min Alman. Dr. Alif. Ya, Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dr. Alif Ustaz Amin. Ashab min Kajian Timur Tengah. Ala nano fi nafsil marhalah. Nafsil marhalah, naam. Penjelajah Jogja. Sama Kang Agus, maaf Ustaz Amin, maaf Sir Mulahlah Aidon, VTBS. VTBS saja ya, nah? VTBS Kudus. Oh, Kudus. Alam, Ustaz Amin Nasir. MA. Dan Pekalongan. Ustaz Niam, kelas. Kalah ini Leipzig, nggak ke final ini gimana ini Leipzig ini? masih pemula. Belum punya mental Leipzig. Enggak nonton sih, enggak ditonton sih tuan rumahnya nih. Enggak boleh nonton. Mainnya enggak di Leipzig.
Marhaban Ustaz Falah Niam. كيف الصوت؟ واضح. واضح نعم أستاذ. يسرني أستاذ. أنا مفتاح أستاذ. نعم. Teman-teman panitia, host gimana bisa dimulai? Ya, Pak. Mustahil, nah? Belum menampilkan videonya. Oh gitu, ya wes ya. Silakan dipersiapkan dulu. Segera dimulai karena sudah lengkap semua. Ustaz Amin dan para narasumber sudah ada semua. Sudah, Pak. Saya mulai sekarang. Ustaz Amin, Keva? Senap enggak atau bernamits? Non? Ya. Fadol, ya. Ayo hal. Alajinah, fadol. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biha jinan. Selamat datang teman-teman semua di seminar online kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah bersama dengan harapan semoga seminar kali ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Bismillah wa bisyafa'ati Rasulillah, Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, yang pertama yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh beliau Ustadz Amin Nasir selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Ampun Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, akhil akhina al-karim, akus hidayatullah mufti al-lisanis al-magister, sekretaris al-konsulat fi Riyadh wa Ustaz Alif Cahya Setyadi al-magister wa Ustaz Falahun Niam MBDI Waladangsa Abnai wa Astiqai fi hadihin nadwah al-ilmiyah fi abbar internet khasatan ikhtifal KKN IKA fil bait. Narju minkum hamdan wa syukranillahi ta'ala ala ni'amihi wa salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati qad ja'alana minal dhulumati ilan nur biwasilatil Qur'anil Karim wa bisyafa'ati Rasulillahil Karim. Amin. Allahumma amin. Ana fi hadhil al-fursa as-saminah nahnu nabhas an tahdiyat fi al-mutakhallis mi fi qism at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah. نحن نعرف بأن اللغة العربية لغة صعبة التعلم وهي لغة عاجزة عن مواكب التقدم العلمي والتكنولوجي والحق أن تعليم العربية شأنه شأن التعليم مواد أخرى بالتوقيف على عدة عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية
Fasu'ubatul Arabiyah laysat rajiah ila su'ubah mawadiha al-lughawiyah bidati wa innama hiya rajiah ila da'fi dawafi'il muta'allimina ila dirasatiha wa mahdudu diyatin ma'lumatihim anil Arabiyah wa manhajiha at-ta'limi wa ma'ashbaha dalika. Wa idza ta'ammalna fi waqi'il muslimina wal ma'ahid at-ta'limiyah al-islamiyah fi Indonesia fa inna man haqqana an nata'fa'ala bi anna mustaqbal ta'lim al-lugha al-arabiyyah sayakunu bahiran wa dhalika bi syuruti ahammiha annana labudda min an baddala juhudina litatwir ruhul bahsi al-ilmi wa tarkiyati mustawa a'malina al-akademiyah وتنميه الشبكات التعاونيه مع الاطراف المعنيه بالنهوض بتعليم اللغه العربيه في اندونيسيا. Teman-teman tahu kita mahasiswa PPA ini banyak tantangan dan prospek yang harus kita tempuh pada kali ini. Ini saya hanya pengantar prolog saja, nanti akan dibahas para ahlinya. Di situ ada Falahun Ni'am, ini alumni kita, anak PBA, angkatan yang kedua. Falahun Ni'am ini PBA, angkatan kedua, kemudian diterima di IAIN Bengkulu, alhamdulillah, wa syukurillah. Beliau menjadi dosen, karena hampir ba'dut tullab, ba'dul al-khirrijina fi qismi ta'lim al-arabiyyah, kullul khirrijina wahid, ba'du kullu. Jadi, sebagian saja yang menjadi dosen, tidak semuanya, setiap angkatan ini. Kemudian kita nanti bisa belajar dengan Ustadz Falahun Ni'am, kemudian Ustadz Agus Hidayatullah ini, beliau ini kita tahu, beliau adalah lulusan MAK dulu di TBS, kemudian beliau ini termasuk orang-orang yang gigih dalam belajarnya, maka beliau bisa menjadi sekretaris jenderal di KPRI Riyadh di sana. Beliau bisa dicontoh sebagai untuk para alumni-alumni yang nanti di PBA nanti. Kemudian ada pemateri yang ketiga, nanti ada Ustadz Alif. Ini juga bisa teman-teman nanti bisa mendengarkan, kemudian bisa mengambil ibroh apa yang beliau ceritakan, kemudian materi-materi yang beliau nanti sampaikan, karena kita belajar itu dari beberapa contoh-contoh yang terdahulu, contoh-contoh yang bermanfaat, bagaimana beliau nanti berprospek belajarnya, bagaimana beliau sampai sukses, atau bagaimana beliau sampai menjadi diplomat atau dan lain-lain begitu, dari dosen kemudian jadi praktisi atau menjadi guru yang profesional. Ini nanti teman-teman bisa dijadikan acuan para narasumber itu. Kami atas nama Ketua Rais Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Al-Jami'ah Al-Islamiyah fi Kudus, saya sangat bangga sekali bisa silaturahim, bisa bertatap muka walaupun lewat abar internet, lewat Zoom ini. Saya senang sekali, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua untuk meningkatkan akademisi kita, untuk meningkatkan profesional lulusan, tantangan dan prospek mahasiswa PBA nantinya. Dari saya kurang lebihnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasir Ustadz Amin. Selanjutnya adalah acara yang kedua, penyampaian materi dari Ustadz Fathul Ni'am. Saya bacakan dulu data dirinya. Beliau adalah Ustadz Falahun Ni'am, MPDI, dari Jepara. Pendidikannya S1 PPA Yayan Kudus, S2 UIN Maliki Malang,
dan sekarang bekerja sebagai dosen bahasa Arab di UIN Bengkulu. Kepada beliau Ustadz Falahul Ni'am, saya silakan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman biyadihi zimamul umur yusarrifuha 'alan nahwi alladhi yuridu fa huwal fa'alun lima yurid. Idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanahu qad bari'a kalamuhu min lafdhin wa harfin wa taqaddasat asma'uhu wa jallat sifatuhu wa kanat af'aluhu ayunal hikmah. Wassalatan wassalaman ala nabiyyil arabiyyil ummiyyi as-sahiman nataqa bidzat Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ikhwani minar rusuli wal anbiya masabihil huda wa a'la min najah wa man naha nahwahum wa qtada bihudahum wa ba'd. Ayuhal hudur al-izza wa bil khusus as-sadah Ustadz Amin Nasir al-Majistir summa as-sadah Ustadz Alif Cahya al-Majistir summa Ustadz Hidayatullah Mufti al-Majistir. Qabla an nabda ay an nabahas hawla tahdiyat wa afaq aw fursat lima takharriji qismi ta'limi al-lughah al-arabiyyah fayanbaghi lana an nandura ila hadhihi al-muqaddimah ya'ni al-muqaddimah al-ma'khudah min al-doktor Muhbib Abdul Wahab. Share screen-nya ini belum aktif ya? Share screen. Halo? Panitia, Pak Mirta. Apa ya? Pak Is Anwar. Ayo, Umi. Security-nya itu, security click-nya di ini. Host-nya, host-nya, tolong host-nya. Bina kita sari ini. Iya. Oke ya, di respon ya, segera ya. Biar lancar. Oke, Pak, kelas. Sudah. Oke, Pak, Roy, suruh jelas ya. Ustaz.
Ini tampil Ustaz. Sudah bisa. Qabla an nabha na'am. Na'am, qabla an nabha hawla tahaddiyat wa afaq aw fursat li mutakhirij qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. فينبغي لنا أن ننظر إلى هذه المقدمة يعني المقدمة المأخوذة من الدكتور محبيب عبد الوهاب. هناك خريطة الاتجاهات ممن أراد أن يتعلم اللغة العربية. Di sini ada peta orientasi belajar bahasa Arab menurut Dr. Muhbib Abdul Wahab, ada empat, yakni orientasi religius, memahami dan memahamkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah orientasi akademik ilmiah, yakni memahami ilmu-ilmu keterampilan berbahasa Arab, yang terdiri dari istimak, kalam, qiraah, kitabah, ataupun yang lainnya, seperti arut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah orientasi profesi pragmatis, yakni mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Arab guna untuk menjadi TKI, diplomat, turis, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah orientasi ideologis ekonomis, yakni memahami bahasa Arab untuk kepentingan orientalisme, kapitalisme, imperialisme, dan sebagainya. Sebelum kita membahas tentang apa saja tantangan yang lulusan bahasa Arab atau apa saja prospek atau peluang-peluang dari lulusan bahasa Arab, sebelumnya kita klasifikasi dulu apa sebenarnya tujuan kita belajar bahasa Arab. Apakah orientasi yang pertama, yakni orientasi religius untuk memahami dan memahamkan ajaran Islam, atau orientasinya akademik ilmiah, maka kita sendiri yang tahu apa orientasi kita belajar bahasa Arab. Kemudian tentang apakah bahasa Arab itu memang benar-benar prospek atau banyak peluang. Ini sumbernya dari Dr. Muhbib Abdul Wahab juga, yakni data pengguna bahasa Arab. Ternyata data pengguna bahasa Arab cukup atau lumayan besar, lumayan banyak. Peringkat satu di sini menurut Dr. Muhbib Abdul Wahab adalah negara Cina, yakni lebih dari 1 miliar. Kemudian yang urutan kedua adalah negara Inggris, yakni lebih dari 400 juta penutur asli. Kemudian yang ketiga adalah Spanyol, lebih dari 250 juta penutur asli. Disusul yang keempat, negara India, lebih dari 200 juta. Kemudian negara Arab malah nomor lima, lebih dari 150 juta. Ini menurut data dari Dr. Muhbib Abdul Wahab. Berdasarkan ini berarti pengguna bahasa Arab itu sangat banyak di dunia ini. Dihitung dari urutan lima besar saja sudah begitu banyak pengguna bahasa Arab. Dengan dasar ini kesimpulannya tentunya banyak peluang atau banyak prospek bagi lulusan bahasa Arab untuk mendapatkan profesi yang diinginkan. Kemudian kita ke tantangan tahaddiyat. Gunakan nau'aini.
Yakni saya kami mengklasifikasikannya tantangan menjadi dua kelompok, yakni tahdiyat nafsiyah, yaitu tantangan dalam diri kita sendiri, kemudian atsaniyah tahdiyah kharijiyah, yakni tantangan dari luar diri kita. Adapun tantangan dari dalam diri kita sendiri, kita sendiri yang dapat melawannya atau mengalahkan tantangan tersebut. Seperti malas, rasa malas, terus rasa malu, tahayur, bingung, atau bosan, ataupun putus asa, ghairi dzalik, dan lain-lain. Seyogianya kita mengalahkan atau menghilangkan yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa melangkah untuk mengalahkan atau menaklukkan tahdiyah kharijiyah atau tantangan dari luar diri kita. Adapun yang kedua tahdiyah kharijiyah. Kalau dipencet. Masalan aulamah yakni globalisasi, dan tentunya globalisasi ini sudah muncul dari generasi X atau Y. Dan sekarang adalah generasi milenial, tentunya globalisasinya lebih menantang daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu hanya ada televisi, radio, pager, dan lain-lain. Tapi sekarang dunia maya sudah sangat pesat sekali perkembangannya. Sehingga tantangan bagi lulusan bahasa Arab tentunya lebih kompleks nanti. Kemudian misal juga adalah sukun rokmi, yakni pasar digital. Tantangan bagi lulusan bahasa Arab termasuk adalah pasar digital. Kalian harus bisa menaklukkan yang namanya pasar digital di sini. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya selanjutnya. Kemudian contoh yang ketiga dari tahdiyah kharijiyah, yaitu hal yang jadi pembicaraan di negara kita saat ini, yakni dan di negara-negara lain juga, yakni resesi, rukut iktisodi. Menurut dari berita-berita yang saya baca, ada kemungkinan bahwa bangsa Indonesia ini mengalami resesi ekonomi, yakni, dan semoga itu tidak terjadi, akan tetapi kita tetap harus bersiap diri untuk menghadapi kalau-kalau rukut iktisodi atau resesi ekonomi itu terjadi pada negara kita, waghairi dzalik, dan lain sebagainya. Kemudian dari tantangan-tantangan tersebut tentunya terdapat juga prospek atau peluang-peluang bagi lulusan bahasa Arab. Yang pertama adalah hunaka nau'ain aidon, yakni fursatun fi 'alamin haqiqi. Kemudian atsaniyah fursatun fi fada'in sibroni. Di sini saya mengklasifikasikannya juga menjadi dua, yakni peluang-peluang atau prospek di dunia offline. Kemudian yang kedua adalah prospek di dunia maya. Fursatun fi 'alamin haqiqi yajibu 'ala man yuridu an ya'khudha fursatan fi 'alamin haqiqi anna lahu kafa'ah aw kuf'un fi majalil lughah al-arabiyyah wa khubratun fil majalid da'imi. Yakni wajib atau harus bagi orang-orang atau lulusan yang menginginkan atau yang ingin mengambil peluang atau prospek di dunia offline, maka lulusan bahasa Arab tersebut harus mempunyai kompetensi di bidang bahasa Arab tentunya, karena lulusan bahasa Arab tentunya harus
mempunyai kompetensi di bidang bahasa Arab. Kemudian wa khubratun fil majalid da'imi. Selain mempunyai kompetensi dalam bidang bahasa Arab, harus juga punya pengalaman atau pengetahuan di bidang lain, di bidang pendukung lain, sebagai pendukung kompetensi bidang bahasa Arab tadi. Al-fursat fi alamin haqiqi mislu muallimin wa muhadirin wa mutarjimin wa syairin wa ghairi dhalik. Peluang-peluang atau prospek di dunia offline itu seperti muallim atau guru. Guru itu di zaman era digital sekarang ini harus mempunyai pengetahuan atau keterampilan di bidang lain yang mendukung kafa'ah fi majalil lugha al-arabiyah. Seperti guru. Guru tidak hanya bisa mengajar bahasa Arab, akan tetapi harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan di bidang pendukung yang lain, seperti metode pembelajaran, terus menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam, yang sekarang ini sangat banyak sekali, terutama media pembelajaran yang berbasis IT. Seharusnya guru juga mempunyai pengetahuan atau keterampilan di bidang pendukung tersebut. Kemudian yang kedua, athaniyah, yakni fursatun fi fadha'in sibroni, yakni peluang atau prospek di dunia maya. Yajibu ala man yurid ayyakhuda fursatun fi fadha'in sibroni anna lahu kafa'atun aw kuf'un fi majalil lugha al-arabiyyah wa khubratun fi majalil internet. Dalam prospek di dunia maya, selain harus mempunyai kafa'ah atau kompetensi dalam bidang bahasa Arab, maka tentunya harus mempunyai pengetahuan yang luas atau keterampilan di bidang internet. Mithlu sani'il muhtawa fi YouTube au Facebook wa mudawwanah wa Microstock wa Play Store wa ghairi dzalik. Seperti contohnya adalah pembuat konten di YouTube atau yakni YouTube creator atau Facebook creator, wa mudawwanah atau di blog yang hobi menulis, atau wa Microstock atau Microstock yang hobi mendesain tulisan atau gambar yang atau lambang-lambang atau logo-logo, tentunya bisa dimasukkan ke dalam Microstock juga, wa Play Store, dan juga ada kesempatan di dalam dunia maya, yakni lulusan-lulusan yang hobinya atau passionnya itu suka dengan IT, bisa juga membuat aplikasi seperti mungkin TOEFL test atau semacam simulasi TOEFL test atau pembelajaran bahasa Arab yang lain, kemudian dimasukkan ke Play Store. Itu tentunya juga prospek bagi lulusan bahasa Arab. Kemudian bagaimana prosedur untuk atau bagaimana langkah-langkah untuk menanggulangi tantangan atau menghilangkan tantangan tersebut dan mengambil prospek atau kesempatan-kesempatan tersebut. Yang pertama adalah tanmiyatul kafa'ah fi majalil lugha al-arabiyyah, yakni selalu meningkatkan kompetensi dalam bidang bahasa Arab tentunya, karena kita merupakan lulusan bahasa Arab, seharusnya kita selalu meningkatkan kompetensi kita di dalam atau di bidang
bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah tanmiyatul khubratil ukhra kal khubra ad-da'imiyah wa khubratil internet. Yakni mengembangkan pengetahuan yang lain seperti pengetahuan atau keterampilan pendukung atau keterampilan di bidang internet. Kemudian yang ketiga adalah al-ibda bila hududin, yakni kreativitas tanpa batas. Berupa kreativitas yang positif tentunya, selalu meningkatkan kreativitas dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah taghallubu tahdiyatin nafsiyah mislu kaslan haya wa tahayyur wa mai'usun min huwa ghairi dalik. Mengalahkan tantangan pada dalam diri kita sendiri seperti malas, malu, bingung, ataupun putus asa dan lain-lain. Taghallubu tahdiyatin kharijiyah mislu aulamah suqun rakmi ruqut iqtisadi wa ghairi dalik. Kemudian yang kelima adalah tahrisul musabara wa sabr ala nafsi. Yakni yang kelima adalah tekun dan sabar yang ditanamkan dalam diri kita sendiri. Karena untuk menggeluti sesuatu pasti ada rasa bosan atau rasa putus asa ketika menemukan suatu masalah yang belum bisa dipecahkan. Maka kebanyakan orang itu terus putus asa dan berhenti di situ, tidak sabar. Maka perlu ditanamkan dalam diri kita tekun, ketekunan dan kesabaran. Kemudian yang keenam adalah tajribul asya al-ijabiyah al-jadidah, yakni mencoba hal-hal atau sesuatu yang positif, yang baru. Seperti sekarang ini karena pandemi, orang-orang berlomba-lomba untuk mempelajari media-media pembelajaran daring seperti Zoom dan lain sebagainya, maka jangan takut mencoba hal-hal positif yang baru. Karena ketika kita tidak mau mencoba, maka kita akan semakin tertinggal karena perkembangannya sangat pesat. Jika kita tidak mengikuti, maka kita akan semakin tertinggal. Kemudian yang terakhir adalah kasratu zumala'i amalin, yakni memperbanyak partner kerja, rekan kerja, memperbanyak link. Itu sangat penting bagi kita karena ketika kita mengalami kebuntuan atau mengalami masalah, maka rekan kerja kita bisa memberi masukan atau memberi solusi atau menolong kita untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian amsilatul fursat fi alamin haqiqi. Prospek lulusan bahasa Arab ini saya ambil dari Dr. Mubib, yakni yang pertama banyak rekrutmen guru bahasa Arab baik ASN maupun non ASN. Seperti yang kita ketahui 3 tahun terakhir ini selalu dibuka rekrutmen guru bahasa Arab maupun dosen bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah tumbuh merebak pesantren dan sekolah berbasis agama ataupun tempat-tempat pendidikan bahasa Arab atau kursus bahasa Arab yang berbasis agama. Kemudian dosen tadi, kemudian Widya Iswara juga ada peluang di Widya Iswara dalam bidang bahasa Arab. Kemudian rekrutmen tenaga atau staf Kemenlu di luar negeri seperti diplomat. Nanti mungkin yang semua ini
bisa dijelaskan lebih lengkap oleh Ustadz kita Hidayatullah Mufti Al-Majistir. Kemudian penerjemah lisan maupun tulis. Kemudian atas pendidikan di Timur Tengah ataupun beasiswa ke luar negeri, mungkin lebih lengkap dan lebih berkompeten akan dijelaskan oleh Ustadz Alif Cahya Al-Majistir. Kemudian pebisnis, baik itu kuliner, fashion, traveling, IT, dan sebagainya. Kemudian pemerhati atau pengamat Timur Tengah. Yang terakhir menurut Dr. Muhbib Abdul Wahab, yaitu penceramah atau da'i. Di sini saya mengutip atau men-screenshot dari karya salah satu alumni dari IAIN Kudus, yakni kebetulan ini adalah angkatan saya, Ustadz Miftahur Rahman. Beliau adalah yang mengarang atau yang menulis syair tentang yang berjudul Syaikhona. Ternyata syair juga banyak peluang di sana. Masih jarang yang konsentrasi atau yang mencurahkan dunianya ke dalam bidang syair. Terbukti bahwa syair Syaikhona ini dulu sebenarnya sudah lama sekali, akan tetapi ternyata kemarin sempat booming waktu terjadi tsunami kecil, kemudian banyak dari YouTuber itu melantunkan syair Syaikhona ini dengan aransemen musik yang lain tentunya. Dan ini merupakan prospek bagi lulusan bahasa Arab. Karena sekarang terdapat fasilitas untuk mempatenkan hak atau karya dari seseorang tersebut. Ketika karya tersebut sudah dipatenkan, maka orang tersebut atau pengarang tersebut, orang yang memiliki syair tersebut, seharusnya mendapatkan royalti dari syair yang dibuat tersebut. Untuk langkah mematenkan karya, ada sepengetahuan saya ada dua opsi. Ya, ini yang pertama itu mungkin di kampus-kampus itu sudah ada HKI atau semacamnya, yakni hak kekayaan intelektual atau yang lain yang tentunya masih bayar. Kemudian yang kedua adalah hak paten yang secara otomatis kita dapatkan dan bisa menjadi bukti bahwa itu adalah merupakan karya kita. Tinggal kita upload saja ke YouTube atau yang lain, maka di dalam histori uploadan tersebut terdapat tanggal yang bisa kita jadikan bukti bahwa karya tersebut merupakan milik kita. Kemudian amsilatul fursat fi fada'in sibrani, yakni di kemudian peluang-peluang di bidang atau di dunia maya.
peluang di dunia maya atau prospek di dunia maya bagi lulusan bahasa Arab tentunya sangat banyak sekali. Yang paling populer atau yang paling tenar adalah YouTube Creator, yakni membuat video pembelajaran atau membuat terjemahan lagu Indonesia ke Arab ataupun yang lain menurut passion atau menurut hobi dari lulusan bahasa Arab tersebut. Jika memang hobi untuk mengajar dalam waktu-waktu luang, walaupun belum wisuda, kalian bisa membuat video-video pembelajaran yang tentunya hal tersebut mempunyai prospek yang lumayan. Yakni kalau di YouTube bisa didaftarkan ke AdSen ketika sudah memenuhi syarat. Dan di situ cukup lumayan dalam penghasilannya. Untuk membuat video kreasi di dalam YouTube tersebut, lulusan bahasa Arab harus mempunyai skill atau keterampilan yang lain, yakni mungkin membuat video itu harus tahu tentang Adobe Premiere, terus Camtasia atau yang lain-lain. Mulai dari sekarang kalian pelajari seharusnya lulusan bahasa Arab itu mengetahui atau menguasai pengetahuan pendukung tersebut. Kemudian di Play Store. Di Play Store saya lihat untuk TOEFL simulasi, yakni simulasi tes TOEFL aplikasi, itu saya searching-searching masih sangat jarang. Kebanyakan itu TOEFL. Yang TOEFL itu sangat jarang. Ini merupakan peluang bagi lulusan bahasa Arab untuk mencoba dari sekarang bisa membuat aplikasi, belajar membuat aplikasi, kemudian daftar ke Play Store, daftarkan ke AdMob, kemudian ketika aplikasi tersebut di-download, maka kalian akan atau pembuat akan mendapatkan hasil dari AdMob tersebut. Ya. Kemudian blogger, di sini saya screenshot sekalian dengan iklan-iklannya. Di dalam blogger, dalam blog, menjadi seorang blogger juga merupakan prospek bagi lulusan bahasa Arab. Lulusan bahasa Arab bisa membuat blog tentang konten pembelajaran bahasa Arab yang tentunya banyak sekali, bisa membahas tentang sorofnya atau nahwunya atau membahas tentang syair yang tentunya arut itu sangat 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 jarang yang membahas. Kebanyakan adalah pembelajaran bahasa Arab. Tentunya di sana masih banyak peluang. Dari penelusuran saya, blog-blog yang menerangkan tentang, yang konsisten menerangkan tentang syair bahasa Arab itu masih jarang. Yang menerangkan tentang zihaf, bait, ilal, asmaul buhur, apa itu bahar tawil, madid, basid, dan lain-lain itu masih sangat jarang menurut dari penelusuran saya. Kemudian selanjutnya adalah kursus online. Sekarang merebak yang namanya kursus bahasa Arab online. Kalian juga bisa membuat kursus bahasa Arab online. Jadi ini membutuhkan
teamwork atau partner kerja, sehingga kalian membuat komitmen untuk sama-sama membangun kursus bahasa Arab online. Ini juga merupakan peluang bagi lulusan bahasa Arab atau belum lulus pun kalian bisa mencoba hal-hal atau peluang-peluang yang ada di dunia maya. Kemudian ada juga peluang di pengelola jurnal, yakni ketika jurnal itu sudah terindeks Cinta ataupun Cinta 1 ataupun terindeks Scopus, maka di sana juga merupakan prospek atau ada penghasilan tersendiri. Kemudian saya lihat banyak juga pebisnis online yang membuat sponsor di Facebook ataupun di Facebook ataupun di Instagram. Rata-rata adalah saya ambil contoh di sini kaos. Kaos di sini rata-rata menggunakan bahasa istilah-istilah Inggris. Padahal istilah-istilah Arab juga sangat banyak sekali. Tapi sayangnya ketika menggunakan kaos atau apapun itu yang dijual di dunia maya, pengamatan saya melihat bahwa masih jarang ada yang menjual, akan tetapi kaos-kaos tersebut malah bertuliskan Lafzul Jalalah yang tentunya itu sangat mengkhawatirkan ketika kaos tersebut dibawa ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Kalian bisa membuat kaos atau merchandise yang lain yang bertuliskan tentang istilah-istilah Arab atau cuk-cuk dari bahasa Arab yang tentunya masih ada peluang di bisnis tersebut. Di sini saya mengambil contoh, yakni hal ta'lam annal makhluk al-wahid alladhi yakhafu minhul asad huwa zaujatu. Fa'idha kunta takhafu min zaujatik fa'lam annaka asadan. Atau man saru ala terbi wa sola. Kaos yang disablon dengan istilah-istilah atau cuk-cuk bahasa Arab yang tentunya tidak menyalahi aturan ketika atau tidak mengkhawatirkan ketika kata-kata tersebut atau sablonan di kaos tersebut dibawa ke tempat yang tidak semestinya, maka masih banyak peluang bagi lulusan bahasa Arab. Mungkin cukup itu dari kami. Akan lebih banyak lagi dibahas oleh narasumber-narasumber yang tentunya lebih berkompeten dari saya, yang tentunya pengalamannya lebih banyak dari saya. Wa akhiran, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu syukron kasir ila Ustadz Falahun Ni'am. Semoga materinya bisa menambah wawasan kita semua. Jadi poin-poin yang bisa saya ambil dari yang disampaikan beliau adalah wajib bagi lulusan PBA yang ingin mengambil peluang di dunia offline atau online harus mempunyai kompetensi dalam bidang bahasa Arab dan memiliki pengalaman yang mendukung. Dan harus menjadi lulusan yang tekun, sabar, berkreativitas tanpa batas, dan selalu mencoba hal-hal baru yang positif. Syukron kasir, ila Ustaz Falah. Selanjutnya, pemateri kedua, yaitu Ustaz Alif Cahya Setiadi. Saya bacakan data dirinya singkat. Beliau adalah Ustaz
Ustadz Alwijaya Setiadi dari Karanganyar, Jawa Tengah, riwayat pendidikan SDN Pakis Baru 1 Nawangan Pacitan, SLTPN 1 Nawangan Pacitan, KMI Pondok Modern Darussalam, dan kuliah di S1 Unida Gontor, S2 UGM Yogyakarta, dan S3 Universitas Leipzig, Jermani. Yang sekarang beliau menjadi dosen PBA di Unida Gontor. Kepada beliau untuk menyampaikan materinya, saya persilahkan. Silakan Ustadz Alif Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Nasir, Rois Kismi Ta'lim Lughah Arabiyyah, YIN Kudus, Fadilata Ustaz Agus Hidayatullah Mufti, Fadilata Ustaz Falah Ni'am, wa Ustaz Miftah, yani muhadir fi Jami'ati Kudus, wa alaikhwah at-tullab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah نحن عندنا ومنحنا بهذه الفرصة أقولي أيضا لأجل التوازن بيننا وبينكم جميعا في هذه الندوة الافتراضية التي نحن سنتحدث في هذه المناسبة عن مستقبل يعني خريجي قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية في إندونيسيا أو في الجامعات في إندونيسيا. Bada'a ustadzuna yani Falah Ni'am bi kathirin min al-ma'lumat wal-hibrat tata'alaku bi mustaqbali wa tahadiyati khirijat alim al-lughah al-arabiyyah bi jami'ah Indonesia wa la uridu an uzawwij maratan ukhra an ma qad taqaddama bihi fadilatuhu bal innama uridu an ati bi syai'in akhar mukammilan lima taqaddama bihi fadilatu. Alhamdulillah kita akan sedikit sharing di sini. Kita bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Full bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya. Baik. Alhamdulillah kita akan sharing sedikit di sini terkait dengan the future ya, the future of Arabic student. Kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana sih mustakbal ataupun masa depan kita sebagai pelajar bahasa Arab di Indonesia ini. Kita akan lihat dulu di sini kita ada satu poin yang ingin kami sampaikan. Ada tiga poin. Nanti pertama adalah realita bahasa Arab yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah
tantangan yang harus kita penuhi, yang harus kita hadapi. Pertama, yaitu terkait dengan the Arabic fact atau realita bahasa Arab yang saat ini kita berada di dalamnya, kita berkecimpung, kita belajar, dan kita immerse, masuk ke dalamnya, yaitu realita bahasa Arab. Dan ini kita tidak mungkin bisa lepas dari realita ini, karena memang dia ada di sekitar kita, dan dia kita rasakan, dan dia kita alami, dan seterusnya. Pertama adalah the study of language. Jadi bahasa Arab itu adalah sebuah kajian, ya, yang mana dia adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi, dia memiliki sejarah, dia memiliki kaidah, dia memiliki banyak sekali hal-hal yang memang itu berada di sekitar kita. Jadi ini adalah realita yang ada. Ketika kita mendapatkan realita bahwasanya bahasa Arab itu adalah the study of language, dia adalah belajar bahasa, maka kita akan belajar di situ gramatikalnya seperti apa, morfologinya seperti apa, sejarah bahasanya seperti apa. Perubahan-perubahan yang terjadi di bahasa Arab itu akan kita temukan dalam the study of language. Dan ini nanti kedepannya akan membuka banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk kita berkontribusi banyak di dalamnya. Jadi study of language ini sangat penting sekali. Kalau kita melihat bahasa Arab sebagai sebuah sebuah kumpulan study of language, maka kita akan menemukan di situ ada social communication dan sebagainya. Ini adalah realita yang kita akan temukan di bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Arabic is the liturgical language of Islam. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Islam, dan itu tidak bisa kita pungkiri karena seluruh peribadatan kita, mulai dari sholat dan sebagainya, hadis, Quran, itu semua berbahasa Arab. Sehingga mau tidak mau seluruh umat Muslim harus tahu bahasa Arab itu, baik mulai dari yang sedikit nanti lama-lama akan menjadi banyak. Kemudian yang ketiga adalah Arabic is the one of the most widely spoken language in the world. Ini adalah realitas sekarang, bahwasanya semakin banyak umat Muslim, semakin banyak komunitas Muslim yang tersebar di dunia, maka semakin luas cakupan bahasa Arab itu sendiri, sehingga setiap orang di dunia ini akan berbicara bahasa Arab. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan orang berbicara bahasa Arab, baik dia orang Arab asli maupun dia non Arab. Di Indonesia sudah sekali banyak sekali kita temukan dari bahasanya banyak sekali orang-orang yang bisa berbicara bahasa Arab. Mereka bahkan lebih fasih dari orang Arab. Mereka lebih paham grammar daripada orang Arab. Kita kalau melihat kepada pondok-pondok yang ada di Indonesia yang mengkaji kitab kuning, kita akan melihat mereka memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa sekali. Gramatikalnya, morfologinya, sorof nahwunya, semantiknya, balaghahnya, itu bahkan sangat luar biasa sekali dan lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Itu banyak sekali kita temukan realitas seperti itu. Jadi hampir di setiap pojok dunia itu ada orang yang berbicara bahasa Arab. Itu adalah sebuah realita yang sekarang kita hadapi. Kemudian next, Arabic speaking peoples have made significant contribution to the world civilization. Ini yang tidak bisa dipungkiri oleh dunia, bahwasanya banyak sekali orang-orang Arab yang atau orang-orang yang berbicara bahasa Arab, mereka memberikan kontribusi peradaban yang luar biasa, kontribusi keilmuan yang luar biasa kepada dunia. Kita kalau kembali kepada zaman dahulu, ada Khwarizmi, ada Ibn Sina, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang Arabic speaking peoples, mereka berbicara bahasa Arab, tetapi mereka juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Maka embrio-embrio keilmuan yang mereka sudah kontribusikan kepada dunia akan menjadi bahan yang akan selalu dikaji oleh orang saat ini. Nah, untuk mengetahui mereka, kemudian pola pikir mereka, kemudian kecermelangan pemikiran mereka, pasti mereka akan melalui bahasa Arab. Dan alladzina yuriduna ay ya'rifu fikratahum wa kafa'atahum wa mada yakni imtidadihim fi al-ulum wal ma'lumat taban yauduna ila al-lughah al-arabiyyah. Pasti orang tersebut akan kembali ke bahasa Arab. Sehingga mengkaji bahasa Arab dulu, baru mengkaji pemikiran mereka, kemudian penemuan mereka, dan sebagainya. The next, Arabic speaking nations are fast growing market for trade. Ini yang setelahnya, yaitu kita sekarang melihat realita di dunia Arab. Mungkin nanti Akhuna Agus Hidayatullah Mufti akan menjelaskan bagaimana realita perekonomian dunia Arab. Karena yang kita lihat saat ini, hampir semua investor itu mereka melirik Arab sebagai tempat untuk berinvestasi. Jadi secara market
Arab ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak sekali orang-orang yang akan ke Arab untuk berinvestasi, berbisnis, kemudian ya dan sebagainya. Sehingga ini mau tidak mau nanti akan meningkatkan ihtimamu al-muhajirina ilal Arab ila lughal Arab. Ya, mereka pasti akan belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari sosiologi, sosiokulturnya, kemudian mempelajari banyak hal sehingga mereka bisa ke Arab untuk ya melakukan kepentingan mereka. Kemudian yang terakhir ini realita yang kita lihat saat ini adalah the gate of teaching Arabic is widely open. Sekarang pintu-pintu mengajar bahasa Arab itu sangat terbuka sekali dimanapun kita berada. Baik pada level paling rendah SD, SMP mungkin ya, kemudian SMA, kemudian university level, kemudian ada kursus-kursus, kemudian ada training-training dan sebagainya. Itu sudah sangat banyak sekali dan itu adalah fursah atau kesempatan yang bisa kita ambil sebagai pelajar bahasa Arab di Indonesia ini, dan itu adalah masa depan kita yang bisa kita raih ke depannya atau kita jadikan sebagai tujuan daripada kita belajar bahasa Arab itu sendiri. Di sini makalah ini nanti kita akan berbicara sedikit tentang bahasa Arab ya, tidak hanya kepada teaching-nya tetapi juga bagaimana kita mengkaji bahasa Arab itu sebagai wihdah ma'rifiyah atau wihdah ilmiah. Jadi sebuah kesatuan keilmuan. Suara saya masih kedengar ya? Halo? Mas Mo. Tamam. Kemudian selanjutnya ini adalah the prospect ya, prospek kita. The massive growing of Arabic studies. Ini yang kelihatan saat ini. Jadi ada perkembangan yang luar biasa terkait kajian bahasa Arab. Ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita ambil. Karena dimanapun Arabic studies ini sudah mulai digemari, kemudian banyak sekali dicari, kemudian menjadi tujuan dari berbagai orang di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, Arabic studies itu ada di situ. Kemudian mereka juga sangat antusias sekali dengan kajian bahasa Arab. The next, ini ada klasifikasi ya terkait dengan Arabic studies. Pertama adalah manuscript studies, kemudian kedua language studies, ketiga adalah Islamic studies, Arab world studies. Jadi manuscript studies, karena itu Arabic manuscript studies itu menjadi bahan kajian yang sangat luar biasa sekali. Kita akan menemukan di Jerman itu ada kajian manuskrip bahasa Arab yang itu menjadi kajian para peneliti saat ini, sehingga mereka mengkaji kitab Turos yang sudah lama sekali itu untuk dikembangkan, kemudian diterjemahkan, kemudian dibuat dalam bahasa yang bermacam-macam, kemudian dikaji isinya, kemudian didigitalisasikan. Jadi ada program-program yang mereka sedang konsen di manuscript studies. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk masuk. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri kita juga banyak sekali menemukan manuskrip-manuskrip bahasa Arab yang itu sangat luar biasa sekali. Kemudian language studies. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahasa Arab adalah sebuah kesatuan bahasa. Itu ada kajian suaranya, ada morfologinya, ada fonologinya, ada sintaknya, ada semantiknya, dan seterusnya. Itulah kajian-kajian yang tidak lepas dari bahasa. Maka bahasa Arab ini bahasa yang sangat, boleh kita katakan sebagai bahasa yang seksi ya. Dalam artian, dia memiliki karakteristik-karakteristik yang luar biasa sekali, yang tidak habis untuk dikaji, sehingga banyak sekali pengkaji-pengkaji bahasa itu mulai memfokuskan kajian kepada bahasa Arab. Dan itu adalah kesempatan kita. Baik yang teoretikal maupun yang applied. Yang teoretikal keilmuan, ada yang juga yang applied language. Jadi ada yang ta'lim lughah, ada psikologi bahasa, sosiologi bahasa, dan seterusnya. Ini adalah kajian-kajian yang sekarang sedang berkembang. Kemudian Islamic studies. Orang yang akan mengkaji Islam, pasti dia akan mengkaji bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah kunci untuk membuka Islamic studies. Begitu juga dengan Arab world studies. Kita kalau ingin mengkaji bahasa dunia Arab, maka bahasa Arab menjadi kuncinya untuk memahami itu. Karena bahasa orang Arab ataupun kajian Arab saat ini menjadi sangat
menarik sekali dengan berbagai fenomena yang muncul di sana. Ada politiknya, ada ekonominya, ada sosio-culturenya, kemudian historinya yang pasti. Itu adalah sesuatu yang belum terkaji secara menyeluruh, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kita sebagai alumni BPA maupun BSA di Indonesia untuk mengkajinya. Jadi apabila kita melihat kepada 4 poin ini, kita menemukan bahwasanya inilah ladang yang bisa kita berkontribusi banyak dalam bahasa Arab, sehingga kita bisa menentukan nanti arah kita kemana. Apakah kita akan menjadi pengkaji di manuskrip atau pengajar dan seterusnya? Apakah kita ingin fokus di language studies? Apakah kita ingin masuk ke dalam Islamic studies atau ke Arab world studies? Kemudian selanjutnya, now the growth of Arabic studies touch up the rise of Arabic department in the universities. Ini kesempatan yang akan muncul ketika kajian-kajian tadi itu menjadi priority atau prioritas, maka sekarang muncul apa namanya ke departemen prodi-prodi bahasa Arab maupun BPA di berbagai university. Sekarang sejauh yang kami lihat di beberapa negara memang membuka sana peluang untuk belajar bahasa Arab, sehingga ini adalah kesempatan kita yang ada di Indonesia ini untuk nanti kedepannya bisa yang S1, selesai S1, bisa mengkaji bahasa Arab S2-nya di mana? Mungkin di Portugal, atau di Spanyol, atau di Mesir, atau di Sudan, atau Afrika Selatan. Karena hampir banyakkan universitas di dunia ini, mereka membuka Arabic Department, baik yang applied maupun yang murni keilmuan. Sehingga itu adalah kesempatan bagi alumni bahasa Arab untuk ya menjajal bagaimana studi di berbagai negara di belahan dunia ini. Kemudian setelahnya, kita cepat saja nih, nanti Ustaz Agus yang akan banyak memberikan apa namanya pengalaman beliau. Ya. Kemudian ini ada the increasing number of Muslim put Islam as the world's second largest language religion. Ini fakta yang kita temui saat ini bahwasanya agama Islam, Muslimnya itu menjadi second largest religion. Itu data terakhir Muslim itu sudah menjadi komunitas keagamaan terbesar kedua ya setelah Kristen itu di dunia. Sehingga itu memicu pada penggunaan bahasa Arab secara masif di berbagai tempat. Sehingga bahasa Arab menjadi becomes foreign language for many million since itu adalah menjadi bahasa mereka. Kemudian satu sisi Muslim sendiri yang memang dia bukan non Arab ya, kita di Indonesia kemudian di berbagai negara itu mereka juga menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa kedua karena bagaimanapun mereka harus menggunakan bahasa itu untuk ritual, kemudian untuk muamalah di antara mereka, untuk memahami hadis dan seterusnya. Sehingga semakin banyak itu pembicara, pemerhati, pengguna bahasa Arab itu di dunia ini. Sehingga menjadikan bahasa Arab itu adalah data terakhirnya 18 ini Desember 2018 karena belum update lagi sampai saat ini. Itu menjadi nomor 6 ya, the most commonly spoken native language in the world. Jadi ya, bahasa Arab menjadi urutan ke-6 ya, memiliki urutan ke-6 sebagai bahasa yang banyak digunakan di dunia. Nah, ini adalah potensi yang sangat besar sekali yang harus kita optimalkan dan harus kita kejar ke depannya. Hal ini mempengaruhi kepada slide setelahnya. Mbak host, slide setelahnya, ini muncul di situ realita ini atau ya fakta ini menjadi the increasing of Arabic-based program in the school. Ini menjadi pemicu terbentuknya ataupun didirikannya sekolah-sekolah yang mereka membuat program-program berbasis bahasa Arab. Sehingga sekarang di Indonesia kita banyak sekali menemukan seperti yang tadi sampaikan oleh Ustaz Falah Niam, banyak sekali pondok pesantren, bahkan boarding school, bahkan sekolah-sekolah yang baru didirikan, mereka menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu program unggulan mereka. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk nanti bisa berkontribusi di tempat tersebut. Dan itu jumlahnya tidaklah sedikit, tapi itu sangat banyak sekali dan masif sekali. Karena ada boarding school berdiri, pasti di situ menyertakan
bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi dengan bahasa Inggris mulai ada kompetisi di sekolah-sekolah yang baru didirikan. Sehingga ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali bagi kita ke depannya untuk kita ambil sebagai alumni bahasa Arab di Indonesia. The next slide. Setelahnya adalah yang ini ketiga adalah the economic purposes. Ini apa namanya tujuan ekonomi ya. Nanti akan lebih dijelaskan dengan detail oleh Mas Agus ya, Ustaz Agus terkait dengan bagaimana realita ekonomi di sana. Tapi data yang kami dapatkan bahwasanya Arabic speaking nation are fast growing market for trade. Jadi sekarang dunia Arab sudah mulai membuka diri untuk bisnis sehingga menjadi tujuan para businessmen ke sana. Sehingga itu menjadi daya tarik sendiri untuk belajar bahasa Arab agar supaya orang yang masuk ke Arab mereka bisa langsung berbaur dengan masyarakat yang ada sekitar ataupun komunitas atau masyarakat tujuan bisnis yang akan dilakukan oleh orang dari luar Arab. Sehingga itu akan memunculkan namanya the high demand and low supply of Arabic speaker in the Western world. Karena orang Barat mulai melirik kemudian untuk pergi ke Arab, mereka pasti akan mencari pengajar-pengajar ataupun yang memberikan pelatihan bahasa Arab untuk mereka siap apabila berangkat ke Jazirah Arab ataupun ke Timur Tengah. Nah itu menjadi high demand. Jadi banyak sekali dicari pengajar-pengajar bahasa Arab di luar Jazirah Arab untuk mempersiapkan mereka sebelum mereka masuk ke Jazirah Arab. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi alumni bahasa Arab. Kemudian the next point is Arabic student future. Ini masa depan kita ya, masa depan penggaji bahasa Arab. Pertama teacher ya, kita menjadi guru pasti karena yang punya mimpi guru karena ini bisa menjadi sebagai menjadikan sebagai tujuan ya ketika kita ingin kita belajar bahasa Arab di Indonesia ini. Karena apa? Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya realitanya muncul banyak sekali sekolah-sekolah yang mencari guru bahasa Arab. Sehingga kita bisa langsung terjun ke situ untuk menjadi guru. Ataupun dosen juga, karena banyak sekali university yang sekarang membuka prodi PBA ataupun BSA. Sehingga itu membuka kesempatan bagi alumni-alumni PBA ataupun BSA untuk berkontribusi di universitas tersebut. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali, dan itu terbuka. Bahkan nanti untuk kedepannya akan menjadi sangat luas sekali, sangat lebar sekali kesempatan ataupun pintu yang terbuka untuk kita menjadi guru baik di level yang paling rendah maupun yang level paling tinggi yaitu di universitas. Kemudian student, ini student adalah ketika kita belajar bahasa Arab sekarang semuanya S1, nanti S2, S3, sekarang sudah banyak sekali kesempatan untuk studi bahasa Arab di jenjang S2 maupun S3. Banyak sekali universitas-universitas yang sudah membuka, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian banyak juga beasiswa-beasiswa yang bisa kita ambil, yang itu memang disediakan untuk para pelajar S2 maupun S3. Di luar negeri banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kita ambil. Karena itu kesempatan diberikan kepada kita untuk kita ambil. Ada dari dalam negeri, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa MORA, Kemenak, ada beasiswa macam-macam. Mungkin ada juga beasiswa dari daerah, seperti di Aceh, kemudian dari NTB, dan sebagainya itu ada beasiswa dari local government. Kemudian luar negeri juga, pihak-pihak luar negeri, negara-negara luar negeri, ataupun universitas luar negeri itu yang menyediakan beasiswa untuk kita. Ada contohnya DAAD yang di Jerman, itu dia membuka beasiswa untuk masyarakat Indonesia juga. Kuotanya lumayan banyak. Kemudian ada spesial kuota ya untuk orang masyarakat di Aceh dan sebagainya. Yang punya KTP Aceh, silakan mendaftar karena ada kuota sendiri yang besar. Begitu juga dengan di dunia Arab, ada di Mesir, ada di Arab Saudi, di Australia dan sebagainya. Juga mereka menyediakan beasiswa. Brunei, Malaysia juga menyediakan beasiswa untuk master dan juga PhD. Dan itu include yang bahasa Arab. Kemudian researcher, peneliti. Ini yang sekarang sedang
semarak ya, menjadi peneliti bahasa Arab, baik dari manuskripnya, baik dari apa namanya studi bahasanya, baik dari kulturnya, baik Islamic studies dan sebagainya. Banyak peneliti-peneliti yang mereka kalau kita berbicara nominal keuangan sangat besar sekali pendapatan mereka dari meneliti ini. Jadi ini menjadi semacam tujuan daripada belajar bahasa Arab, menjadi peneliti di bahasa Arab dan Islamic studies. Kemudian the next is online collector of digitized Arabic manuscript. Ini yang sekarang sedang booming ya. Itu adalah mendigitalkan Arabic manuscript, itu dibuat digital, kemudian dijadikan library, kemudian dijadikan sebagai korpus sumber data, dan itu nanti dijual, kemudian dimanfaatkan untuk penelitian, dimanfaatkan untuk mengajar, dimanfaatkan untuk banyak hal. Ini yang sekarang sedang ditekuni. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, tujuan kita bisa nanti untuk menjadi kolektor. Ini sangat besar sekali peluangnya karena semua berbasis pada web. Kemudian entrepreneur. Entrepreneur ini pasti karena apa? Karena dunia Arab sekarang sedang membuka diri untuk untuk bisnis tadi, untuk investment, investasi dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi kita menjadikan peluang bagi kita untuk menjadi entrepreneur di dunia Arab maupun di dimanapun kita berada, karena juga jumlah muslim yang begitu besar tadi. Entrepreneur bisa banyak sekali ya jenisnya, nanti seperti yang disampaikan Ustaz Falahniam tadi, ada YouTube, ada terjemah dan sebagainya, itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian interpreter, ini juga sama, sekarang cari interpreter bahasa Arab ke semua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis dan sebagainya. Kemudian diplomat, ini yang sudah dialami atau yang sekarang sedang dialami oleh Ustaz Agus Hidayatullah Mufti, dia menjadi diplomat. Ini karena bahasa Arabnya, sehingga jelas beliau adalah yang sudah merasakan. The last point on the challenges of the Arabic student. Ini tantangan kita untuk mencapai semua tadi, untuk kita bisa sukses dalam mengambil setiap opportunity yang kita miliki di atas tadi, maka perlu kita melihat tiga ini. Tiga poin yang ingin kami sampaikan, pertama adalah the mastery of Arabic linguistics. Kita harus mampu menjadi master dalam bahasa Arabic, dalam bahasa Arab. Ya, kita harus tahu bahasa Arab, kita harus tahu ilmunya, kemudian kalau kita ingin menjadi pengajar, ya kita harus hebat dalam bagaimana menjadi ta'lim lugha Arabia. Kalau ingin menjadi pengkaji sastra, ya kita harus tahu bahasa Arabnya, sastranya seperti apa. Kalau ingin menjadi pengen mahir dalam psikolinguistik, Arabic psikolinguistik, ya kita harus belajar psikologi linguistiknya bahasa Arab, kemudian sosiolinguistik dan seterusnya. Kalau kita ingin menjadi ahli dalam tadi yang sampaikan mungkin YouTube ataupun digital tadi, kita harus paham computational linguistik. Nah, ini juga ada ilmunya sendiri. Kemudian kalau kita ingin ke dunia Arab, ya kita harus tahu dialek-dialek yang ada, karena yang kita lihat Arab itu memiliki banyak sekali dialek. Dan itu harus kita pelajari, kita pahami sebelum kita melakukan perjalanan ke setiap daerah yang ada di Jazirah Arab maupun di daerah lain. Kemudian yang kedua adalah the finest of on the Arabic language skill. Ini juga penting. Kita harus bisa mendengarkan bahasa Arab dengan baik. Kita harus bisa membaca nusus Arabiyah. Kita juga harus bisa berbicara bahasa Arab. Kita juga dituntut harus bisa menulis dalam bahasa Arab. Kalau kita memiliki semua kemampuan ini, insya Allah peluang-peluang tadi bisa kita ambil dengan mudah. Peluang-peluang tadi bisa kita akomodir ya, bisa kuasai di situ. Kemudian yang ketiga adalah the Arabic related sciences. Kita harus menguasai bidang-bidang keilmuan yang sekarang memiliki hubungan dengan bahasa Arab. Bisa Islamic studies, kalau kita ingin menjadi dai seperti sampaikan oleh Ustaz Falahniam tadi, ya kita harus paham itu Islamic sciences-nya. Kemudian kalau kita ingin mengkaji tentang bahasa Arab atau melakukan penelitian di sana, kita juga harus tahu story of Arabnya. Kemudian kita juga harus tahu karakter orang Arab dan seterusnya, sosiokulturnya seperti apa, psikologinya seperti apa dan seterusnya. Kalau kita ingin berkecimpung di ekonomiknya, ya kita harus tahu juga ilmu ekonomiknya, tidak hanya bahasa Arabnya. Politik, manajemen, diplomasi, kalau ingin menjadi diplomat seperti Ustaz Agus, ya kita harus tahu ilmu diplomasinya seperti apa dan seterusnya. Saya kira ini adalah tiga poin yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mampu menguasai the Arabic linguistic, kemudian the Arabic language skill, kemudian the Arabic related sciences.
Ini poin-poin yang kami sampaikan, akhirnya sudah kami cukupkan sekian. Tidak terlalu lama, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lebih detail di pertanyaan. Saya kira itu dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukron kasir ila Ustadz Alif Cahya. Poin-poin yang bisa saya ambil dari sini yaitu bahasa Arab saat ini sudah menjadi bahasa mendunia, yang bahasa mendunia dan bahasa kedua yang dipelajari dan dikaji banyak orang untuk kepentingan beribadah, berpendidikan, politik, bisnis, dan lain-lain sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu menjadi master of Arabic language dalam semua maharoh, yaitu mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Syukron kasir. Narasumber yang ketiga yaitu Ustadz Agus Hidayatullah. Ustadz Agus Hidayatullah Mufti LCMA. Saya akan menjelaskan sedikit data diri beliau, yaitu beliau Bapak Agus Hidayatullah dari Pucut Tersono, Batang, Jawa Tengah. Jenjang pendidikannya SDN Pucut 1 Tersono, Batang, MTS Nurussalam Tersono, Batang, MAK TBS Kudus, S1 Bahasa Arab Al-Azhar Kairo, dan S2 di KTT UGM Yogyakarta. Pengalaman organisasi, Ketua OSIS MTS, Ketua OSIS Madrasah TBS, Bendahara PCINU Mesir, dan Ketua Mahasiswa Jateng DIY Kairo. Adanya beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Amin Nasir, teman dulu di MAK TBS 99 baru satu ya, dari 98 beliau dari 99, kemudian Ustadz Alif ya, teman main futsal di KTT UGM 2009-2011, Ustadz Falah yang dia kembangkan dari PPIN, terus teman-teman adik-adik mahasiswa alumni pemerhati bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini kalau sudah sudah siang ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Barakah. Amin. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan menjadi mahasiswa, menjadi pelajar pecinta bahasa Arab yang khusus, tentu saja suatu hal yang biasa ya, karena saya juga merasakan pertumbuhan yang luar biasa menjadi khusus ketika di khususnya MAK TBS. Sebenarnya kalau khusus dari TK kan SMA atau SMA itu sudah sering sekali pak berbicara. Nah itulah yang kemudian saya merasakan apa manfaatnya, apa perlukannya belajar bahasa Arab. Nah, khusus dalam sisi ini tadi apa namanya peluang-peluang, kemudian juga materi teori bagaimana sudah disampaikan dengan sangat jelas dan lugas oleh Ustaz Falah dan Ustaz Alif. Nah, kalau saya sekarang sudah ingin merujuk, memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk mengambil salah satu peluang. Peluangnya banyak sekali. Berjelaskan juga sama Ustaz Falah tadi. Peluangnya banyak sekali dan salah satu peluang itu adalah di dunia diplomasi, Kementerian Luar Negeri, yang kebetulan saya, ya entah apa, istilahnya apa gitu ya, alhamdulillah, dan saya merasakan apa namanya masih sepi dari teman-teman yang bisa yang escort atau yang even yang
startup itu sangat masih sangat sedikit ya, dari 3.000 diplomat yang kita miliki misalnya mungkin hanya 20% atau berarti 0,01% ya. Sedangkan negara-negara Arab itu 21 negara dan 2 rutan negara itu 10% seharusnya yang mampu berbahasa Arab. Bahasa Arab bagi khususnya mahasiswa IAIN apalagi PBA atau jurusan yang IAIN khusus maupun lain yang bergabung juga di sini menjadi sebuah kebutuhan ya. Mau jurusannya apapun kalau sudah IAIN maka orang akan expect bahwa nah pasti mampu berbahasa Arab, pasti ahli dalam bahasa Arab dan seterusnya. Orangnya kira-kira demikian. Karena memang itu nanti sebenarnya nilai tambah buat kita apapun jurusannya. Jadi apalah terlebih tentu saja terlebih jurusan bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab. Nah, alumni berbahasa Arab selama ini banyak menghiasi kalau teman-teman saya di alumni LSR itu banyak yang travel ya, banyak yang juga di perbankan, Bang Muhammad. Ini saya sebut karena dulu pernah menjadi salah satu kebijakan di Bang Muhammad ini. Dan pengajar tentu saja sudah paling banyak sekali ya di Kemenkeu, di Bank Indonesia. Organisasi perusahaan internasional juga banyak sekali. Nah, termasuk di Islamic Development Bank di IDB, di Jeddah. Di Jeddah itu juga punya alumni berbahasa Arab. Dan saya alami di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya mengenalkan sedikit ya, itu apa gambar gambar gedungnya demikian dan untuk latar belakang dari Kemlu sendiri adalah lahir 2 hari setelah kemerdekaan ya. Ya termasuk gedung Vilet ya, kementerian yang tidak mungkin dihapus dalam suatu negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Ini mau sepenting apapun minimal 3 kementerian itu sesuai dalam teori Dumfret bahwa tidak akan boleh dihapus. Kemudian di luar negeri kita memiliki struktur di luar negeri yang menjadi wakil dari pemerintah Indonesia, sebenarnya bukannya wakil Kemlu tapi menjadi wakil pemerintah Indonesia yang besar. Ini adanya di ibu kota negara sahabat kita ya, dari 200 sekian negara kita memang belum semuanya ya, baru sekitar 134 kalau tidak salah negara yang kita sudah mendirikan kedutaan besar di situ ya, masuk di Saudi ini, di Riyadh, di Mesir, di Kairo ya, belum sebenarnya di Palestina belum ada ya, di Yerusalem Timur seharusnya yang itu karena memang masih dalam perjuangan konflikan. Kemudian ada perutusan tetap RI di PBB. Itu ada di 2 kota di dunia, yaitu Jenewa, Swiss, dan New York, Amerika Serikat. Ya, bukan di ibu kota Amerika Serikat ataupun ibu kota Swiss. Kalau ibu kota Swiss, kita di Bern itu kita punya KBRI Bern. Di Amerika kita punya KBRI Washington. Tapi memiliki juga PT RI atau perusahaan tetap Republik Indonesia PBB, untuk PBB di New York dan Jenewa. Kemudian ada konsulat jenderal, itu di kota-kota besar, di negara-negara yang jadi sahabat kita. Contohnya ya, kalau di Saudi ini di Dubai, tergantung di Hong Kong, di Cina banyak ya, karena kebutuhan kita yang begitu besar, baik ekonomi, perlindungan WNI, dan segala macam, di Malaysia juga banyak sekali itu. Di Penang, kota Kinabalu, Johor Bahru, dan banyak sekali. Kemudian konsulat ini lebih kecil daripada konsulat jenderal, sama kepentingan Indonesia di situ, ekonomi dan biasanya perlindungan WNI. Kemudian saya ingin memperkenalkan juga namanya gelar diplomatik. Jadi gelar saya itu adalah baru masih awal ya, pertama masuk Kemlu, pertama menjadi diplomat, gelar pertama adalah ASE. Kalau di dunia perdosenan, saya kurang tahu apa, lektor namanya ya. Ya Ustadz Miftah atau Ustadz Alif mungkin juga tahu itu. Atau, nah itu kayak gitu ya, kita ada 8 pertama
masuk, nanti 3 tahun berikutnya langsung masuk ke sekretaris ketiga. Saat inilah saya berada di sekretaris ketiga tahun ketiga, atau tahun keempat. Kemudian apa namanya, sebelum tahun depan sudah bisa naik ke sekretaris kedua, karena ini nanti apa namanya pengaruhnya banyak ya. Kemudian naik lagi sekretaris pertama, konselor minister tertinggi adalah duta besar. Itu duta besar adalah gelar diplomatik yang hanya bisa diangkat oleh presiden. Artinya bahkan yang bukan diplomat pun, yang dosen, yang akademisi, yang politisi, itu bisa mendapatkan gelar duta besar asal disetujui oleh presiden. Kita menjadi sama ketika apa peluang untuk kesana itu sama, untuk menjadi duta besar itu sama. Di dalam Kemlu yang karir diplomat kita juga berupaya memperbaiki diri, berupaya apa namanya menambah kemampuan diri, berupaya memberikan yang terbaik untuk negara, supaya apa namanya nanti apa namanya kalau yang duta itu lah, politisi juga sama. Jadi peluangnya sama untuk menjadi duta besar, karena kunci akhirnya ada di presiden. Presiden percaya kepada siapa, baik dia diplomat karir maupun non karir, maka dia bisa menjadi duta besar. Kemudian tugas-tugas diplomat itu apa? Ya, representing, dia mewakili negara Indonesia ya. Orang sekaya apapun kalau dia ya, bukan diplomat katakan ya, akan sulit untuk mendapatkan tulisan Indonesia kuning bendera berbicara di depan forum-forum internasional maupun dalam forum-forum kita. Negotiating, kita negosiasi atas untuk kepentingan kita. Kalau di Saudi ini kebetulan saya tadi disebutkan sekretaris ketiga di pelaksana fungsi konsuler. Konsuler ini pelayanan warga. Nah, negosiasi kita dengan counterpart kita dengan ya, kebanyakan memberi kerja atau perusahaan yang mendatangkan warga-warga kita, bernegosiasi untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan kita. Banyak sekali warga kita dari yang tercatat saja sudah 359.000, belum yang tidak tercatat, belum yang mungkin apa namanya datang ke sini dengan visa umroh, datang ke sini dengan visa ziarah, kemudian bekerja, itu tidak tercatat. Itu ada yang bilang sampai 600.000 atau 1 juta orang. Nah, itu yang tidak digaji, yang dipukuli, itu laporannya banyak sekali. Tapi banyak juga laporan yang sebenarnya dia enggak kerasan, tapi mengaku dipukuli, mengaku tidak digaji, ada juga. Nah, ini kadang apa namanya tantangan kita juga di sini. Nah, ini di protecting, negotiating dan protecting di sini penting sekali. Apa namanya menjadi tugas saya, tugas kami di sini, tugas diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri. Mungkin apa namanya tugas ini belum banyak terkuak ya, karena yang paling banyak biasanya representing sama negotiating. Seakan-akan diplomat itu ada di ruang-ruang yang VIP, yang apa namanya yang gagah-gagah lah ya. Tidak ya, protecting di sini kita biasa terjun ke masyarakat, kita terjun masuk apa namanya kolong-kolong jembatan, masuk ke rumah-rumah yang gang sempit di mana warga kita yang harus kita lindungi. Ya, sebanyaknya memang tidak semuanya. Apa itu di tempat sana ada yang belum terjangkau. Memang harus kita akui betul. Betul memang ada. Tapi apa namanya komitmen kami untuk memberikan apa namanya layanan perlindungan setinggi mungkin kepada warga kita ya, warga kita di luar. Kemudian promoting dan reporting. Promoting dan reporting kebanyakan terkait dengan ekonomi ya, mempromosikan Indonesia seperti apa di luar negeri supaya investasi itu masuk, supaya negara lain itu percaya dengan kita, supaya hubungan baik yang ujung-ujungnya lagi-lagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia itu akan mendapatkan manfaat dari kebaikan hubungan itu, baik antar negara maupun antar banyak negara. Risiko dan tantangan selama ini saat menjadi diplomat banyak sekali ya, jauh dari keluarga besar, apalagi di masa pandemi ini ya, biasanya setahun bisa ya pulang 2 atau 3 kali ya. Ya banyak tugas memang ada di Jakarta, Indonesia. Ini selama ini sudah hampir setahun berarti, dari November tahun lalu saya kesempatan ada dinas ke Indonesia. Sampai sekarang belum pernah ada kesempatan, jauh dari keluarga besar karena ada pandemi ya, ada di Saudi ini ada lockdown, kemudian sampai sekarang lockdown sudah terbuka, kemudian sekarang masih ada apa namanya penutupan penerbangan internasional, Saudi masih belum membuka, sehingga kita kesulitan untuk ke Indonesia. Jadi kita fokus kepada di sini. Cultural shock, language barrier, ini di sini juga tentu saja datang ke tempat baru, jangankan antar negara, kadang antar daerah saja, saya dulu orang Batang, orang Alas Roban, datang ke Kutus saja, ada shock-shocknya sedikit lah ya.
apa itu 66 itu kan, gua enam, pulpen enam, bingung saya itu, gua lu. Ini kan teman-teman bagus, kira-kira ada cultural shock language barrier, bahasa juga berbeda gitu ya. Nah, dengan ada kemampuan bahasa Arab tentu saja kita sedikit apa namanya akan terbantu. Kemudian tantangan dalam membina keluarga dan membesarkan anak dalam lingkungan yang berubah-ubah. Anak saya umur 9 tahun sekarang sudah kelas 4 ya. Kemarin sampai kelas 1 SD saja itu sudah pindah sampai 6 sekolahan, bayangkan. Pindah. Jadi ya itulah tantangan kita ya. High adaptability. Kita juga harus adaptasi yang tinggi dan selalu berpindah-pindah ya. Ya selalu berpindah-pindah ini karena terutama kalau penugasan ke luar negeri. Kalau saya sih membawa keluarga baru sekali ini ya, ke Arab Saudi ini. Tapi sebelumnya saya sendiri juga pernah ditugaskan, misalnya berbeda. Jadi tidak menetap sih. Kalau di sini kan ya semi menetap ya sampai 3 tahun atau mungkin 3 tahun setengah di Arab Saudi. Kalau dulu di Filipina sempat 6 bulan, kemudian pernah ke namanya di Belanda 8 bulan dulu pernah juga tugas kerja 1,5 bulan dan seterusnya. Ada juga risiko-risikonya, ya tuntutan profesional yang tinggi, perwakilan rawan berbahaya. Ini kebetulan kalau saya tidak pernah ngambil, hampir dulu ngambil mau di ada penawaran di Pyongyang, Korea Utara. Kita tahu di sana semuanya terbatas, internet terbatas, semuanya terbatas lah. Ya. Kemudian teman-teman saya juga ada yang di Baghdad, di Kabul, di negara-negara perang. Itu kan harus diisi, terutama negara-negara bahasa Arab ini di Damaskus, Suriah. Itu kan lagi perang di sana. Ada juga kemarin di Lebanon, itu masih ada teman-teman kita di sana. Itu kita juga harus siap misalnya suatu ketika ditugaskan di sana. Ya. Tentu saja kalau tempat-tempat seperti itu, di tempat berbahaya seperti itu biasanya tidak membawa keluarga. Tidak boleh membawa keluarga. Ini juga tantangan kita ya. Kita sudah berkeluarga tetapi tidak boleh membawa keluarga. Ini kan sebuah tantangan kita. Ada risikonya juga tentu saja. Ya, memang ada tambahan-tambahan award untuk teman-teman seperti itu ya, yang di kemudian waktu lembur, waktu ini juga terkait. Ya mohon maaf, ini Ustaz Alif mungkin di Jerman malah sudah masih lebih pagi ya. Tadi saya kemarin komunikasi dengan Ustaz Miftah itu hari Minggu. Saya ke sini hari Ahad, sini sudah masuk. Nanti takut asikan ngobrol nanti bablas sampai jam berapa gitu kan. Nah, saya minta hari Sabtu saja supaya hari libur, di sana juga libur, di sini juga libur supaya lebih bebas. Nah, saya minta jam 6. Di sana sudah jam 10, di sini jam 6. Di sini juga baru terbit matahari, ya di situ kadang kita diminta juga jam 1 waktu sini di Indonesia jam berapa gitu, atau di negara lain di Amerika jam berapa, harus ikut melaksanakan itu. Apalagi kalau pandemi ini hampir 24 jam selama 7 hari, saya 6 bulan ini tidak pernah liburan. Jadi sering banyaknya pengaduan masyarakat, tahun 2020 ini saja sudah 700 lebih pengaduan yang masuk ke hotline atau ke KBRI RIA, termasuk HP saya terbuka juga mendapatkan pengaduan setiap hari itu. Ya itu adalah risiko dan tantangan kita, dan memang tugas kita, tugas-tugas dadakan itu hampir setiap hari ada. Nah tapi ini saya ingin motivasi teman-teman, bukan untuk untuk mengimbangi lah. Kalau tadi risiko tantangan seakan-akan berat gitu kan, tapi nanti akan ada yang mengenakkan di sini. Dan keliling dunia, saya kalau nggak masuk Kemlu mungkin juga tidak keliling dunia, saya tidak sepintar Ustadz Alif tadi yang dengan modal kecerdasannya ngambil beasiswa di Leipzig, di Jerman ya, bisa nonton bola Liga Champions segala macam. Nah, kalau saya tidak seperti itu, saya coba peruntungan di Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah kesempatan keliling dunia. Dari Kemlu juga ada kesempatan pernah ke Eropa ya Belanda, sempat juga ke Jerman waktu itu nyebrang sebentar di kotanya Hibit, siapa namanya. Tapi kalau Prancis PG itu sudah satu paket. Kemudian berinteraksi dengan orang-orang penting itu udah biasa ya. Ya bukan pamer, tapi ini memang seperti itu ya, di sampingnya Jokowi, di sampingnya SBY saat itu, di sampingnya Raja Arab Saudi, di sampingnya saja juga sebenarnya itu. Ada privilege dan kekebalan diplomatik. Jangan diartikan bahwa privilege dan kekebalan ini tidak terbatas ya. Ada batasannya. Misalnya, ya paling misalnya ada khusus di bandara, misalnya, kemudian bisa masuk ke ruang-ruang tertentu yang orang umum tidak bisa. Kemudian, tetapi kalau di Arab Saudi tidak ada privilege misalnya
pelanggaran lalu lintas, tidak boleh. Di negara manapun juga tidak boleh ada pelanggaran kriminal, tidak boleh. Itu nanti malah dicabut apa diplomatiknya gitu, bisa-bisa ya. Malah di apa PNG persona non grata bisa seperti itu juga, dipulangkan segala macam. Berbicara atas nama bangsa, nah ini juga apa yang saya sebut tadi, tidak semua orang bisa berbicara atas nama bangsa ya. Soalnya menurutkan apa namanya ilmu bangsa itu salah satu menjadi tugas diplomat yang menjadi presiden itu. Setiap orang yang punya duit misalnya tidak bisa. Kemudian keuntungan lain, bergaji dolar saat penempatan di luar negeri, saat di Arab Saudi ini. Ya, kalau barangkali dolar itu menjadi mata uang yang paling kuat sejauh ini di dunia ya. Artinya kalau misalnya nanti mata uang terganti lagi, mungkin pemerintah Indonesia atau pemerintah dunia manapun akan memberikan gaji sesuai atau tunjangan sesuai dengan mata uang terkuat saat itu. Nah, itu lebih juga. Karir terjamin ya di Kemlu, dari segi karir alhamdulillah ada. Ya tadi jenjangnya ada, waktunya sudah terlihat. Tentu saja yang penting kita meningkatkan terus performa. Aman dari politik internal, keuntungan kita alhamdulillah juga. Bulan salah satu, Kemlu menjadi salah satu yang sangat jarang disentuh oleh apa namanya. Ya, memang katakan tidak basah atau apa ya. Jadi Kemlu itu tidak menjadi rebutan para politisi. Kemudian wawasan semakin luas termasuk anak dan keluarga ya. Anak saya, istri saya memang ikut ke sini. Jadi yang tadinya enggak tahu tentang Saudi, yang tadinya tidak tahu tentang orang asing, ketemu orang asing, nah itu jadi kelebihan. Kemudian mencicipi kuliner berbagai negara, tidak langsung doyan sih kadang memang ada kesempatan itu. Di pengalaman saya ya, sekolah dinas luar negeri, sekolah paling menginakan ya, setiap sekolah sih menginakan, tapi kan ini perbandingannya di Kemlu itu antara sekolah dengan kerja lebih dari sekolah. Pengalaman dikelati Eropa 8 pekan, dan monitor perdamaian di KB Filipina Selatan, yang kemarin juga semua perang itu ya, di Marawi, kota Marawi itu waktu itu ada di sana. Ya, di Marawinya memang, tapi kan itu Marawi yang paling hotspotnya di Filipina Selatan itu ya. Jadi kota ini dan 60 km dari Marawi. Dan untungnya pas kembali ke Indonesia, baru setelah itu dia tak perang ISIS di Filipina Selatan. Kemudian sekarang ini penegasan di Filipina Selatan, ya, 23, insya Allah kita bergabung lagi dengan di Jakarta. Nah, saya ingin perkenalkan juga bagaimana seleksi CPNS di Kemlu. Bebas biaya. Sudah mendapatkan ISO, bebas biaya ya. Saya sudah salah satu tulisan saya mendaftar Kemlu itu tahun 2012. Modalnya adalah 100.000 kalau nggak salah. All dari awal sampai ya, memang ada numpang-numpangnya ya, numpang di tempat tempat teman-temannya Ustaz Amin Nasir itu namanya, Ustaz Nur itu di numpang di situ berangkat. Itu modal 300.000 yaitu 4 kali ke tes, tetapi 3 kali ya 1 kali numpang, jadi numpang perjalanannya, kalau perjalanannya numpang terus ya yang uang keluar hanya untuk apa namanya, untuk transportasi itu saja. Bus waktu itu masih Pekalongan ke Jakarta 50.000 masih ya. 3 kali pulang lebih apa namanya, dan tidak ada biaya apapun ya, saya tidak ada biaya, mohon maaf kalau menyogok ya, jangankan menyogok, biaya akan ya, lain-lain saja nggak ada ya. Tempat bersih, sistem gugur yang melalui link IPPNS dulu waktu itu, kalau kamu sudah masuk PKN dulu ya, kapan seleksinya di Kemlu biasanya berubah-ubah, tapi setidaknya intinya adalah ini ada administrasi untuk semua. Semua PNS juga demikian, ada TKD di PNS demikian. Bahasa asing pilihan, nah ini yang di Kemlu mengkhususkan ya. Bahasa asing pilihan ini saya mengambil bahasa Arab, dan itu sangat-sangat membantu saya. Karena ada juga alumni Al-Azhar, karena satunya di Al-Azhar, S2-nya di apa Belanda, dilalah, dan bahasa Inggris, dia pede juga dengan bahasa Inggris. Saya ambil bahasa Inggris, rupanya bahasa Inggris apa persaingannya lebih ketat, sehingga malah orang yang lebih pintar daripada saya itu malah mungkin menjadi jalan sih untuk S3 di Jerman ini itu ya seperti saya sering bilang. Kemudian ada psikologi, ada substansi, ada tes kesehatan. Tips dan triknya, nah saat administrasi ini terutama di Kemlu dan mungkin juga di tempat lain juga, tolong teliti membaca ketentuan ya. Sekecil apapun ukuran foto, background foto, yang diminta apa, yang tidak diminta apa, itu harus diteliti. Yang diminta ya harus dilengkapi, jangan yang diminta nggak dikasih, apalagi ditambah lagi yang tidak diminta dikasih. Ini malah bisa yang tadinya dia orang sepinter apapun, kalau
dia tidak teliti membaca ketentuan, bisa dicoret. Ini berkas secara lengkap dan tepat, tidak kurang dan tidak dilebihin ya. Meminta misalnya apakah ijazah, apakah foto, apakah CV itu jangan dilebihi dan jangan dikurangi. Ya. Kalau tidak diminta piagam sertifikat, jangan dikasih. Ini untuk PNS ya. Kalau di Kemlu itu karena ada namanya pembukaan seleksi juga di apa namanya seleksi pegawai setempat atau local staff. Jadi memang di penempatan di luar negeri juga biasanya kontrak selama tiap 2 tahun. Tapi bukan diplomat ya. Maksudnya belum mengamati membawa bisa membawa paspor hitam misalnya. Itu paspor hitam itu berbeda, tetapi ada peluang juga seperti itu. Kalau itu biasanya diminta itu piagam sertifikat. Kalau PNS enggak. Kan asli fotokopi legalisasi itu juga harus tepat. Kalau diminta asli, ya asli. Kalau diminta fotokopi, ya fotokopi. Kalau diminta yang dilegalisasi, jangan dikasih yang tidak dilegalisasi. Ya. Background foto, ini kita juga ketat. Saking banyaknya yang daftar, tidak melihat nilainya dulu, tapi ini kan salah administrasi, jadi harus tepat. Diminta background foto berwarna misalnya, atau fotonya warna. Tidak dikasihnya tidak warna. Mau nilainya IPK 4,0, bisa dicoret. Ini harus terlihat. Kita tahu sesuai urutan dan rapi itu juga menjadi salah satu tip secara administratif supaya bisa lolos. Kemudian di tes kompetensi dasar ya, nanti sekarang sudah sedikit ya, di tes yang harus kita lakukan adalah 4 pilar kebangsaan, pengetahuan umum, ilmu hitung, psikotes, perkembangan isu-isu nasional, bahkan internasional. Tapi ini kan tesnya sebenarnya tes untuk PNS semuanya sama. Apa namanya standar lah ya, PNS mau jadi dosen, mau jadi diplomat, mau jadi apapun, mau jadi birokrat, sama tesnya untuk TKI. Harus banyak membaca dan tidak mungkin sistem kebut semalam, tidak mungkin. Tadi ini nggak bisa sistem kebut semalam atau seminggu sebelumnya nggak bisa. Ini adalah apa pengetahuan kita yang dikumulasikan dari bacaan kita selama ini. Jadi teman-teman mahasiswa yang selama ini saat ini masih duduk di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu saat inilah banyak-banyak membaca. Apapun, jangan dibatasi kepada misalnya harus A, harus B. Enggak ada. Berita ya harus dibaca. Semuanya harus dibaca. Supaya apa? Supaya ketika misalnya kok mau diarahkan ke tes kompetensi dasar ini, maka nanti bisa lebih mudah untuk menjawab. Ya. Jadi tidak mungkin SKS tahun. Kalau mau tes tahun depan, ya paling lambat sekarang inilah. Harus mulai. Ya. Kalau sudah punya materi-materi, sekarang ini sering baca koran, sering baca berita, segala macam. Nah itu terus diteruskanlah. Terus nanti akan sangat membantu. Tes kompetensi bidang ini khusus kalau betul-betul ingin masuk ke Kemlu ya. Tentu saja orang bahasa Arab harus masuk Kemlu, tetapi saya pribadi sangat mengharapkan banyaknya alumni berbahasa Arab yang bisa bergabung dengan Kemlu. Sesingkat di Kemlu berkode atau berita ada keputusan apa kebijakan pemerintah Indonesia dan lain-lain itu penting untuk diketahui. Berita konferensi pers pidato menteri itu juga menjadi apa di Jakarta Post, Kompas, Detik, ya apa namanya media-media mainstream lah yang kita baca. Ya, blogspot boleh lah dibaca, tapi kita harus selektif juga, jangan sampai langsung termakan, langsung percaya dengan apa. Termasuk yang ditulis Jakarta, termasuk yang ditulis Kompas, termasuk yang ditulis Detik.com, tidak boleh kita langsung percaya. Harus cross-check, harus cek dan recheck berbagai sumber. Kemudian tambah lagi, ya selain tadi bahasa Arab, karena bahasa Inggris ini bagaimanapun juga sekarang menjadi nomor satu ya. Meskipun kita bahasa Arabnya excellent, kalau tidak ada bahasa Inggris, bahasa Inggris minimal sedikit. Saya sendiri bahasa Inggris sangat minim ya. Lulus dari kajian Timur Tengah UGM, bahasa Timur Tengah UGM itu minimal kan 450, saya dapat 453. Alhamdulillah lulus. Masuk Kemlu, bahkan setelah lulus pendidikan itu minimal 500 kan. Kalau TOEFL-nya memang 550, tapi harus punya TOEFL juga. Minimal 500. Minimal 500, saya dapat 503. Alhamdulillah lebih 3. Ya, keberuntungan-keberuntungan seperti itulah. Ini tentu saja doa orang tua. Kemudian ada juga di TKB itu kan ada yang apa namanya multiple choice, ada yang essay jawabannya. Karena kemampuan bahasa Inggris saya yang terbata-bata ya, saya tulis jawabannya singkat padat apa yang pun saya memanfaatkan dari pertanyaan yang ada, saya mengumpulkan apa namanya vocab yang ada itu dari pertanyaannya kan panjang-panjang, itu saya ingin menjawab dalam bahasa Indonesia dulu dalam hati, kemudian saya tuangkan dengan mengambil vocab yang ada dalam
apa namanya daftar pertanyaan itu saya angkum sebisa mungkin lah. Terus terang untuk saya sendiri waktu itu sangat minim. Nah ini teman-teman misalnya ingin seperti lu misalnya dari sekarang lah bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya juga terus ditambahin. Ya. Saya sih percaya kalau teman-teman mahasiswa sekarang itu sudah canggih bahasa Inggrisnya sudah ya, apa namanya sudah menjadi kebutuhan bukan sekedar harus dicari itu otomatis dibutuhkan. Dan tips dan trik dalam bahasa asing. Ada tesnya bahasa asing tadi kan, kalau bahasa Inggris TOEFL, bahasa Jerman ada lagi, bahasa Prancis sendiri, Cina sendiri. Saya pakai TOEFL, biasanya bekerja sama dengan UI atau UIN. Yang saya tes tahun 2012 itu dengan UIN. Yang kebetulan waktu itu yang lolos dari TKB dan TKB dan bahasa Arab itu hanya dua, dilalah itu. Saya dan sekolah lulusan UI yang masalah. Ini yang tes orang UIN. Ini ada nggak ada adik kelas kita yang di UIN? Kebetulan nggak ada. Nah, tapi itu tidak masalah. Tahun 2012 kebetulan dua yang masuk tes TOEFL dan alhamdulillah dua-duanya lolos. Karena memang kita merasa sepakat kayaknya waktu itu dari TOEFL-nya itu kayaknya misalnya levelnya dibuat banyak, mungkin karena orangnya cuma dua, jadi level yang dibuat itu sedikit. Karena ceritanya tahun 2012 itu naik, 2014 naik lagi, apa level-level yang diujikan. Tes TOEFL itu kan mungkin ada levelnya ya. Jadi saya sendiri juga belum terlalu familiar sebenarnya. Kebetulan saja bisa menjawab itu. Itu tadi mungkin berkahnya dulu dengan para PPS juga. Jangan lupa istirahat cukup dalam setiap tes, konsentrasi penuh, teliti dimanapun ya. Ya pilih tes besar. Asing ini besar terutama ya. Apa namanya? Sifat mausufnya, mutu-mutu wilayahnya jangan sampai kelewat. Ya, kan orang kan lebih mudah lupa. Ini sifat mausuf ataukah mutu-mutu wilayah. Ini kalau apa namanya? Kalau teman-teman Kudus, alumni-alumni pesantren Kudus insyaallah sih lewat. Kemudian banyak berlatih TOEFL. Ya, saya sendiri waktu itu kan kurang ya. Ya alhamdulillah aja waktu itu levelnya masih level yang lewat, level yang mungkin masih 2012 itu masih sekitar. Kalau sudah di 2013, 2014 semakin berat kan kalau kurang belajar TOEFL masih bisa kurang kita kan. Dan ada tes psikologi, tes tulis wawancara, tes tulisnya pertanyaan panjang banget. Ini tes psikologi sih dia biasanya rutin nanti untuk PNS itu rutin tiap berapa, terutama di Kemlu ya, untuk ngetes psikologi kita sudah kurun atau gimana gitu. Karena ini ada erat kaitannya juga terutama dengan teman-teman yang ditugaskan di negara rawan berbahaya. Bayangkan setiap hari dengan teman-teman perang berdur-dur itu psikologinya tidak apalagi tidak dicek lagi takutnya ya meset bahaya kan bisa merugikan diri sendiri bukan orang lain bukan keluarganya yang kasihan. Dalam tes psikologi juga harus jujur ya apa namanya apa adanya lah pokoknya lah konsisten bahwa pulpen itu teknis ya pulpen pensil berbi apa penggaris penghapus itu udah otomatis lah ya. Pakaian juga harus rapi, lebih dulu dasi dan jas. Dasi dan jas, setiap tes itu begitu. Jangan, yang lainnya pakai, jangan. Pakai lebih baik, kalau kita di dunia diplomasi, lebih baik pakaian itu berlebihan daripada kurang. Misalnya, seharusnya adalah pakai baju dan dasi. Kita pakai jas sendiri. Enggak apa-apa, itu lebih bagus daripada yang lainnya itu, tapi kita hanya pakai baju saja, apa kemeja saja tanpa dasi, itu merugikan. Terus lebih awal ya, tesnya jam 8, ya kita siap jam 7. Tesnya jam 7, kita siap jam 6. Seterusnya. Pakaian rapi, buku-buku yang terus dibaca gitu. Kemudian wawancara substansi. Nah ini yang waktu itu sempat membuat saya down ya. Ketika tes wawancara substansi itu ada 4 penanya, 2 dari berbahasa dan 2 dari berbahasa Inggris. Pertama 2 berbahasa Inggris dulu. Yang pertama menteri Mesir, dia hanya nanya siapa namamu, rumahmu di mana, sekolahmu di mana. Kebetulan sekolahnya di Kairo. Kemudian yang ini adalah ex dubes Mesir, makanya sedikit. Klik lah ya. Nanya kedua itu seorang dosen sepertinya dari Universitas Pelajaran atau Universitas di Bandung lah kayaknya itu nanya tentang substansi yang saya nggak ngerti. Jadi penanya pertamanya lentar, penanya kedua satu pertanyaan saya nggak bisa jawab. Burn saya kan, aduh nggak bisa jawab. Penanya ketiga, penanya keempat bagi bahasa Arab. Setelah, karena saya sudah down di lantai kedua, saya mencoba bangkit lagi dengan satu kalimat pertanyaan saya jawab dengan 10 atau 20 kalimat jawaban. Itu menunjukkan bahwa saya bisa berbahasa Arab. Ya, soal benar enggak benar urusan lain, yang penting bisa jawab ya. Kebetulan yang penanya ketiga itu adalah seorang dubes. Sebenarnya beliau senang aja dengan bahasa Arab tapi kurang menguasai. Saya melihat sendiri itu tulisan dia itu
Mas Ma Ismuka itu tulisan Indonesia. Oh, berarti yang penting dia melihat saya ngomong bahasa Arab, dia ngerti-ngerti akan ngantuk-ngantuk. Betul, saya ngomong aja yang besar, ngomong aja ya. Sepertinya ternyata beliau adalah ketua panitia dalam seleksi itu, sehingga ya itulah jalannya ya. Sepertinya beliau terpukau dengan apa namanya gaya saya. Menang gaya aja dulu, yang penting gaya aja. Soal hasil itu urusan lain. Berbanyak muhadatsah makanya ya di apa namanya dengan dosen, dengan kaprodi itu sering-sering ngomong bahasa Arab, itu nanti akan sangat 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 bermanfaat. Kalau saya terus terang yang lebih banyak bermuhadatsah dengan bahasa Arab terus terang ketika di kuliah S1 ke kuliah S2 itu justru mohon maaf masih kurang. Ini kekurangan saya, jangan diikutin. Ya, seharusnya dalam setiap jenjang itu terus sering bermuhadatsah. Satu mas dan selanjutnya sering-sering lakukan muhadatsah, itu akan sangat membantu. Artinya pasti akan lebih sukses daripada saya gitu ya. Pakaian ya dasi atau dengan panjang kasih pakai kas lebih bagus atau apa sama ya. Tentang kesalahan ya. Terus apa namanya ini tes baru sebenarnya. Tempat olahraga, sempatkan waktu untuk jalan dan lari. Kemudian makan-makan yang sehat, jauhi narkoba kan, minuman keras ini kita tahu perkembangan itu seperti apa ya. Kalau dulu sih kalau yang santri yang di IAIN itu alhamdulillah aman, tapi terus kita apa namanya waspada bagi sendiri teman-teman kita untuk menjaga diri, menjauhi narkoba dan minuman keras. Dulu ada testik ya, tahun ini sekarang sudah dihapus ya, sesuai poin kalau undang-undang kita umum sekarang udah nggak perlu, itu sudah menjadi kebutuhan jadi tidak perlu dipelajari. Tips dan trik secara umum ya, jangan sepelekan hal-hal kecil tadi, terutama hal administrasi kecil pada semua hal administrasi juga, apa saja sebanyak-banyaknya selimat-limatnya. Kemudian ada pentingnya doa, terutama doa orang tua, doa teman-teman, doa para guru, guru MI, guru MTS, SMP, SMA, alia. Penting sekali, dan pastinya itu doa orang tua. Ini yang membuat saya merasa di sini itu doa para guru, doa DPS, doa orang tua. Yang tadinya sulit, termasuk tadi yang nanya kedua dari kita lemes. Satu pertanyaan langsung begini, gitu. Penguji sampai begini, kan pikir gimana nggak down kan? Tapi alhamdulillah bisa bangkit lagi. Nah, sekedar motivasi saja. Jadi intinya lulusan bahasa Arab tidak harus gimana, tidak harus seperti apa, harus terus berbuat baik, harus terus bermanfaat mana saja. Kalau itu misalnya mau ke Kemlu, ya alhamdulillah akan sangat terbuka. Saya akan sangat sekali, senang sekali ketika mendapatkan tambahan teman-teman yang berusaha karena kebutuhannya sangat besar, sementara porsi kita masih sangat kecil. Tidak bisa menyalahkan Kemlu, tetapi karena memang mungkin banyak yang belum melirik ke dunia informasi di Kementerian Luar Negeri ini. Tapi tidak, misalnya kok tidak bisa ke situ, aku tidak mau ke situ atau tidak boleh ke situ, tidak bisa. Sebenarnya saja yang penting bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus Hidayatullah, yang bisa diambil dari yang beliau sampaikan adalah tentang seluk-beluk Kementerian Luar Negeri dengan berbagai resiko dan tantangan serta keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika berkecimpung di Kementerian Luar Negeri, dan masih banyak lagi. Syukran Ustaz. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya silahkan bisa via chat. Di chat sudah ada yang bertanya, Mbak Dewi, bisa dibacakan. Di chat sudah ada yang bertanya itu, bisa dibacakan. Ya Dewi, silakan. Pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Fardan, bagaimana pentingnya belajar bahasa Amiyah di dunia kerja dan pendidikan?
Mengingat ada banyak dialek dan dalam orientasi belajar, kebanyakan berorientasi religius sehingga banyak yang mengajarkan bahasa Fusha. Langsung dijawab apa? Saya bacakan dulu semua, Tad. Satu dulu. Itu ya. Yaitu satu dari Pak Fardan. Bagaimana pentingnya belajar bahasa Amiyah di dunia kerja dan pendidikan? Monggo, Ustaz, yang ini pertanyaan untuk siapa atau harus menjawab, semuanya menjawab? Monggo di moderator. Pertanyaan untuk semua, Tad. Untuk semua narsum. Sini. Pala dulu mungkin. Ya, monggo Pak. Staniam, Fadol, Walan. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Akhina Ahmad Fardan tentang pertanyaannya, bagaimana pentingnya belajar bahasa Amiyah di dunia kerja dan pendidikan. Mengingat ada banyak dialek dan di dalam orientasi belajar kebanyakan berorientasi religius sehingga banyak yang mengajarkan bahasa Fusha. Di dalam pembelajaran bahasa Arab, walaupun kita belajar dialek-dialek Amiyah yang lain, tentunya kita punya tanggung jawab untuk menjaga bahasa Fusha tersebut. Jadi memang dasarnya itu belajar bahasa Fusha tersebut secara komprehensif. Setelah itu, setelah kita menguasainya lumayan, kita bisa lanjut untuk mempelajari bahasa-bahasa Amiyah atau dialek-dialek yang ada di Arab, yang tentunya sangat penting di dalam dunia kerja, seperti Ustadz Agus Hidayatullah Mufti Al-Magister, bahwa beliau tadi sudah memaparkan pentingnya menguasai bahasa-bahasa Amiyah, karena tentunya di dunia kerja sebagai diplomat akan berhadapan langsung dengan penduduk sana yang notabene tidak selalu menggunakan bahasa Fusha, cenderung menggunakan bahasa Amiyah sesuai dialek mereka. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh yang lebih berkompeten, yang sudah mengalami langsung bekerja atau berada di luar negeri, seperti Ustadz Agus Hidayatullah atau Ustadz Alif Cahya Setiawan. Saya kira beliau berdua yang lebih bisa menjelaskan bagaimana pentingnya bahasa Amiyah di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Syukron. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ustadz Alif Cahya, mohon dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Amiyah, kami melihatnya adalah poin yang sangat penting sekali bagi kita sebagai pemerhati ataupun pembelajar bahasa Arab. Karena apa? Karena banyak hal yang kita akan ambil positif side-nya daripada belajar Amiyah. Yang pertama dari segi pendidikan, kita belum tahu di mana kita akan
nantinya kita akan berkecimpung dalam dunia pendidikan. Apabila kita berkecimpung dalam dunia pendidikan, kemudian kita berada di tempat mungkin di luar, di pemain Mesir, kemudian kita harus mengajar bahasa Arab di sana, umpamanya, itu juga akan membutuhkan namanya dialek. Begitu juga ketika kita berada di negara bagian lainnya yang itu memang di situ ada bahasa Arab. Kalau kita melihat satu realita yang ada di Jerman, sebagai contoh, itu ada komunitas-komunitas Arab yang memiliki berbagai dialek. Ada dialek Syria, ada dialek Lebanon, ada dialek Pakistan, ada dialek macam-macam di sana. Karena memang banyak sekali warga Arab yang memang tinggal di sana. Dan itu berbeda kabilah, berbeda tribes, berbeda tribes itu, suku, sehingga mereka menggunakan dialek masing-masing. Nah, untuk mengajar mereka itu tidak mudah kita menggunakan bahasa fushah, karena mereka jarang sekali menggunakan fushah, karena fushah hanya digunakan sebagai bahasa resmi saja. Sehingga untuk mengajar mereka bahasa Arab fushah atau hal materi lain, kita harus menggunakan dialek mereka, sehingga itu akan lebih mudah mengajar mereka, lebih mudah memahamkan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Sehingga Amiya itu sangat berkontribusi untuk kita dalam pengajaran bahasa atau dalam pendidikan. Kemudian dalam pengkajian bahasa itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena salah satu karakter bahasa Arab adalah banyaknya dialek yang dimiliki. Kalau kita berbicara dialek Satagus yang pernah tinggal di Mesir, itu kita akan melihat banyak sekali di situ dialek Mesir. Bahkan satu Mesir pun yang negaranya begitu tidak begitu seluas Amerika ya, itu memiliki dialek yang sangat banyak sekali, mungkin lebih dari 300 dialek. Seperti Indonesia, kalau kita ambil contoh, di situ ada bahasa Jawa Surabaya, Madiun, Ponorogo, dan sebagainya, sama seperti di Mesir juga, dan juga di negara-negara Jazirah Arab yang lain. Sehingga kajian itu menjadi salah satu fokus yang menarik bagi para pengkaji atau pemerhati bahasa Arab, sehingga peluangnya akan sangat terbuka sekali apabila kita mampu menguasai berbagai dialek, yang baik itu yang Amiyah maupun yang bahasa Arab ya Amiyah dan juga yang Fushah. Sehingga kedua-duanya sangat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerhati bahasa Arab atau pengkaji bahasa Arab. Kemudian dari segi kerja ya, bisnis dan sebagainya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa apabila tujuan kita atau orientasi kita adalah untuk berbisnis di Arab, maka kita harus menyesuaikan di mana kita akan berbisnis. Apabila kita berbisnis di Lebanon, maksudnya kita harus memahami dialek Arab Lebanon. Kalau kita akan berbisnis di umpamanya di Mesir ya, kita paham Amiyahnya Mesir. Kalau kita ingin berbisnis di Qatar, kita juga harus paham Amiyahnya Qatar dan sebagainya. Karena setiap daerah di sana seperti yang kita ketahui itu memiliki perbedaan dialek yang sangat luar biasa mencoloknya. Itu apabila kita memiliki orientasi bisnis. Sekarang yang kita lihat adalah orientasi pembelajaran yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah belajar fushah. Karena apa? Karena kita melihat satu sisi saja, bahwasanya kalau kita sudah selesai belajar bahasa Arab di tingkat S1 maupun S2, kita tujuannya adalah bagaimana kita mengajarkan kembali. Itu salah satu orientasi. Sehingga orientasi itu terpaku, terpatri dalam diri kita, sehingga tujuan kita hanya untuk itu. Belum kepada hal yang lebih luas, bagaimana kita mengkaji bahasa Arab, kita mengkaji dialek bahasa Arab, kita mengkaji sosiokultur bahasa Arab, dan seterusnya. Bila orientasi itu sudah terbuka lebar, maka akan menjadi penting Amiyah itu untuk kita pelajari. Karena disitulah letak kekayaan bahasa Arab itu sendiri. Selain itu memang kalau satu kelompok menganggapnya itu sebagai kehancuran bahasa Arab, tapi satu sisi itu adalah sebuah perkembangan bahasa Arab yang memang tidak bisa kita pungkiri, dan itu adalah realita yang kita hadapi. Sehingga Amiyah ini sangat penting. Kalau kita ingin menjadikan Amiyah sebagai sesuatu yang harus kita pelajari, adalah kita harus membuka wacana kita bahwasanya bahasa Arab itu tidak hanya fushah, tapi juga ada Amiyah. Bahasa Arab itu tidak hanya klasik, tapi juga ada modern, standar Arabic. Ada juga yang kolokuial. Ya, itu juga salah satu jenis daripada bahasa Arab yang kita perlu kaji. Jadi kekomprehensifan bahasa Arab itu harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya itu tidak hanya fushah, tetapi juga banyak. Orientasinya juga kita harus perluas, tidak hanya pada orientasi kita memahami agama Islam sebagai bahasa, sebagai pedoman hidup kita, karena dia juga dalam bahasa Arab, sehingga kita harus mempelajari bahasa Arab untuk kita menguasai Islam, tapi juga orientasi lain, sehingga kita memiliki banyak orientasi dalam belajar bahasa Arab, sehingga itu membuka wacana kita terkait dengan kekomprehensifan bahasa Arab.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku sudah tahu kafadon. Ya, baik. Sekedar memperkaya dari jawaban yang senada dengan jawaban Ustaz Alif dan Ustaz Putang yang bahwa ada kepentingan kita, ada urgensi kita untuk belajar bahasa Arabnya. Tapi tetap pada intinya, sejauh yang ada di dunia diplomasi itu, yang tetap yang terpenting adalah fusha. Artinya kalau misalnya disuruh milih, misalnya waktunya tidak cukup, katakan fusha dan harus menambah amiyah, maka amiyah bisa di nomor dua kan. Jadi tetap fusha dulu. Kalau waktunya cukup, amiyah di pelajari. Karena itu dalam dunia kami, dunia diplomasi, itu adalah pendukung. Bahasa amiyah pendukung, bahasa fusha itu adalah yang utama. Komunikasi dengan, even dengan orang Mesir, even dengan orang Saudi, even dengan siapapun lah. Artinya tidak menjadi kebutuhan yang wajib ketika masih belajar. Tapi ketika nanti belajar, terutama di JIN misalnya ya, itu kalau itu menjadi mata kuliah, oke, diambil. Tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, ya apa, dalami dulu nahwu, shorof, muhadatsah segala macam itu di jangan salah fokus. Fokusnya nanti kamian malah apa, karena setiap kali apa namanya korespondensi diplomatik, apa namanya baik lisan tulisan verbal maupun verbal itu tetap menggunakan fusha. Amiyah dibutuhkan ketika apa? Amiyah dibutuhkan untuk mendukung kedekatan. Untuk misalnya kita sudah tahu amiyah Mesir. Kebetulan orang yang kita hadapi adalah orang yang misalnya counterpart kita, saya mengambil contoh ketika saya di sini misalnya, counterpart kita adalah seorang wakil dari perusahaan, yang perusahaan itu ada kepentingan kita banyak WNI di situ, kebetulan dia orang Mesir, atau kebetulan dia pernah tinggal di Mesir, atau halal terkait Mesir, maka amiyah Mesir itu akan membantu kita untuk mendekati dia, untuk bernegosiasi dengan dia, untuk mempromosikan Indonesia, untuk melindungi warga Indonesia. Jadi sekali, tapi misalnya kok, mentok-mentoknya kita hanya menggunakan fusha, itu cukupnya sudah cukup. Tapi saja untuk meningkat ke baik, amat baik, apalagi mumtaz atau excellent, atau istimewa, ya tentu saja penting kita untuk menambah apa namanya kemampuan berbahasa amiyah atau dialek sesuai dengan negara masing-masing. Nah, sering juga kita di sini ngomong dengan orang Arab, karena kalau sudah tahu dialek itu otomatis dia akan ngikut ke dalam diri kita. Sering sekali saya diketemunya, oh kamu dulu pasti Azhari ya, kamu pasti dulu kuliah di Mesir ya, karena dari bahasa Arab kita, bahasa Arab yang kita usahakan fusha pun itu otomatis dipahami orang-orang, ah ini kuliahnya di Mesir nih pasti ini, kira gitu. Atau ini kuliahnya pasti di mana di itu, orang Arab akan tahu, orang Arab manapun, baik orang Saudi, orang Mesir, orang Lebanon, dia tahu. Dan mereka saling menghormati kok, saling apa namanya, tidak kemudian ketika ketahuan Mesir menjadi seperti apa, enggak, atau ketahuan Lebanon seperti apa, enggak. Jadi kita pede aja dengan belajar fusha kita. Kemudian kita lebih fusha, satu tambahan sangat bagus untuk mendalami juga dengan bahasa amiyah. Baiklah, demikian. Syukron. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Umi Sa'adati Rukoya. Tidak semua mahasiswa PBA atau BSA pede dengan kemampuan berbahasa Arabnya. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut agar mampu bersaing dengan yang lain dalam dunia kerja? Ustaz Falah, tafadol untuk menjawab. Syukran. Memang syukran kepada Uktina Umi Sa'adatul Ruqayyah. Memang tidak semua atau bahkan setiap orang itu mengalami atau merasakan tahatiyah nafsiyah.
Ya, itu salah satunya adalah tidak PD, termasuk saya sendiri sampai sekarang itu melawan tantangan internal tersebut. Setiap orang memang mempunyai tantangan internal, apakah itu malu, apakah tidak PD, atau apakah bingung mau mengutarakan apa, itu memang dialami, rata-rata dialami oleh setiap orang atau setiap mahasiswa yang ingin berbahasa Arab dengan baik. Untuk mengatasinya, kita paksa walaupun itu salah, awal-awalnya itu salah, kita paksa saja menggunakan bahasa Arab, walaupun mungkin sebagian kawan-kawan itu mengatakan ngomong apa atau apapun itu, tetap paksa untuk berbahasa Arab. Dan tentunya jangan berhenti untuk belajar apakah yang kita praktekkan ini benar atau salah secara kaidah nahwiyah atau sorfiyah, apakah yang kita gunakan ini sudah benar atau belum, terus belajar dan terus mencoba mumarosah setiap hari, setiap waktu, sehingga kita tumbuh rasa percaya diri untuk menggunakan bahasa Arab, sehingga kita terbiasa untuk muhaddatsah menggunakan bahasa Arab. Mungkin itu dari saya, akan ditambahkan oleh narasumber yang berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Syukran. Syukran Ustaz Salah. Tafadhol Ustaz Alif, mungkin ada jawaban lain, silakan diutarakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. PD dan tidak PD sama ya, seperti sampaikan Ustaz Falah tadi, memang itu adalah internal reason ya, kenapa kita tidak berani untuk ngomong. Jadi yang perlu dilatih bukan bahasa Arabnya, tapi diri kita sendiri, bagaimana kita belajar PD untuk berbicara bahasa Arab, dan itu adalah PR kita masing-masing. Setiap orang memiliki pendekatan, setiap orang memiliki torikoh, setiap orang memiliki cara untuk bagaimana menghilangkan PD-nya. Saya kira Mbak Umi Sa'adatur Ruqayyah bisa mengidentifikasi pertama pain point-nya apa sih? Yang membuat saya nggak PD itu apa? Kemudian bagaimana saya harus menyelesaikan pain point saya? Kalau ada pain point, biasanya ada solution. Jadi mana pain point-nya? Apa sih yang membuat saya nggak PD? Dari situ mulai menggali potensi saya untuk menghilangkan ketidakpedean saya apa. Itu juga dikombinasikan antara dua hal tadi, pain point sama solusi. Saya kira Mbak Umi punya banyak sekali solusi yang sebenarnya belum terbuka, sehingga harus dibuka lebih lebar lagi sehingga PD-nya itu bisa muncul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengambil banyak hal dari luar, jadi segi positifnya. Kesuksesannya Mas Agus, Hidayatullah Mufti menjadi diplomat, itu kan sebuah motivasi tersendiri bagaimana kita bisa mengikuti beliau. Kita mengikuti Ustaz Falah Ni'am, bisa menjadi dosen di mana, di Palembang tadi ya. Nah, itu juga sebuah motivasi. Jadi banyak sekali energi-energi positif dari luar yang bisa kita ambil untuk kita membangun diri kita agar lebih pede. Jadi itulah yang perlu kita lakukan ya. Ada dua hal, kita bagaimana kita mengoptimalkan diri kita sendiri dengan mencari pain point dan mengambil solusi untuk pain point kita. Kemudian yang kedua, mengambil energi-energi positif dari luar yang bisa kita gunakan untuk supporting power agar kita bisa menguatkan diri kita dalam berbicara bahasa Arab. Banyak sekali caranya, dan itu bisa diambil dari berbagai sumber, dari berbagai person yang itu memang mereka bisa berbicara bahasa Arab dengan baik, mereka sukses di bahasa Arab, mereka memiliki kemampuan berbicara dengan sangat lancar, dan seterusnya. Saya kira itu Mbak Umi Sa'adatur Ruqayyah yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Ustaz Alif. Untuk mempersingkat waktu, masih ada dua pertanyaan untuk Ustaz Agus Hidayatullah. Saya langsung saya bacakan. Dari Diah Nuril Makiyah, yaitu ada beberapa sekolah dinas di bawah naungan Kementerian Indonesia
Politeknik STAN di bawah naungan Kementerian Keuangan. Apakah Menteri Luar Negeri juga ada sekolah dinas Ustadz? Terima kasih. Tafadhol Ustadz Agus Hidayatullah. Iya betul. Kementerian Luar Negeri termasuk tidak termasuk kementerian yang kebutuhan pegawainya tinggi ya, tidak seperti yang tertinggi masih Kementerian Keuangan. Kemudian Kemenak juga sebenarnya tinggi. Kemlu ini kan sedikit. Seperti saya sebutkan tadi hanya 3.000 diplomatnya. Pendukung-pendukung yang lain tapi sekolah dinas kita ada, tetapi itu harus masuk dulu. Jadi sudah S1, kemudian masuk sekolah dinas yang saya sebutkan tadi dulu. Selesai S1 minimal atau S2, kemudian ikut seleksi Kemlu, baru sekolah dinas. Beda dengan STAN yang dari SMA, masuk STAN. Ada sudah diikat, masuk di Kementerian Keuangan. Atau ada sekolah imigrasi sendiri, ada sekolah banyak lagi ya, pertanian punya sendiri, perhubungan punya sendiri. Ya itu untuk Kemlu tidak ada sekolah dinas yang dari SMA atau aliyah. Adanya adalah S1 atau S2 dulu, baru seleksi PNS, setelah terima PNS baru sekolah dinas. Kira-kira demikian. Dan terkait dengan sekolah dinas itu. Monggo, lanjut. Izin tanya Ustadz, bagaimana atau seberapa besar peluang alumni PBA dan BSA untuk bisa menjadi konsul? Apakah sama peluang antara alumni PBA dengan BSA? Mengingat kurikulum PBA dan BSA hampir sama, hanya saja PBA lebih menjurus pada pendidik atau dunia pendidikan. Tafadhol Ustaz. Iya. Untuk ini sebenarnya terkait dengan administratif. Kemlu sejak 2005 mungkin ya. Sejak 2005 sudah tidak katakan sudah tidak menerima dari PBA, mohon maaf ini ya. Jadi akan mungkin berubah ya, tapi pada saat ini yang bisa masuk Kemlu adalah alumni sastra asing, sastra Arab, sastra Cina, sastra Prancis. Bukan pendidikannya, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Cina, pendidikan bukan yang diterima oleh di apa administratif selama ini apa namanya? Selalu yang sastranya, bahasa dan sastranya, bukan pendidikannya. Jadi PBA maka harus melengkapi diri dengan, mohon maaf, administratif yang lain dengan apakah manajemennya, apakah dengan apa namanya, apakah dengan sastranya itu sendiri atau dengan ekonomi segala macam. Tapi memang pada saat-saat tertentu seperti ada salah satu angkatan saya, dia dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, tetapi memang tidak melalui jalur umum. Itu ada jalur apa namanya, jalur khusus, ada 5 orang dari Aceh, BPJ dari daerah-daerah yang orang pegawai di rumahnya sedikit. Waktu itu ada dari Aceh, satu dari Papua, satu dari Palu, satu yang dari pendidikan bahasa, yang dari Palu ini dari pendidikan bahasa Inggris. Kemudian dari Pontianak juga ada pendidikan bahasa Inggris. Itu ini pendidikan bahasa Arab nggak ada, tetapi yang dari Palu itu dia pendidikan bahasa Inggris, tapi memang bisa berbahasa Arab sedikit ya. Karena dia pernah tinggal di orang tuanya yang menjadi kepala sekolah Indonesia Damaskus waktu itu. Pendidikan bahasa kalau untuk di Jawa, bahasa Arab untuk di Jawa kemungkinan akan menjadi tidak mudah. Jadi, mungkin kurikulum mirip ya, tetapi kan ada tambahan pendidikan. Justru itulah kelebihannya, tetapi juga menjadi tantangan atau katakan halangan untuk secara administratif mendaftar PNS. Kemudian luar negeri sebagai diplomat. Tapi kalau sebagai apa namanya, pegawai setempat atau sebagai lokal staff di terbuka, apa itu terbuka. Mungkin. Terima kasih. Pertanyaan sudah habis. Kami kira sudah cukup. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Amin selaku Kaprodi Yayan Kudus. Dan syukron ila Ustadz Falahul Ni'am, summa Ustadz Alif Cahya, terima kasih banyak. Dan yang terakhir,
Ustadz Agus Hidayatullah, terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Ya, silakan foto. Sama dulu. Terusnya. Perlihatkan. Wajahnya kelihatan. Audien dimunculkan wajahnya. Wah. Ini Pak Dubes kapan ini ke Kudus nih? Ya, ditunggu mau, kapan yang sempat pulang ke Kudus ya? Iya. Nah, yang Kudus mampir ya Pak Amin ya. Juni, Juni, bulan ya, Juni saya sempat. Iya, iya. Insyaallah. Itu mampir gitu. Insyaallah. Ini Dokter Alif ditunggu jurnalnya lagi. Insyaallah. Akademisi. Dalam waktu dekat. Baik. Terus mantap lah. Kita nulis terus. Kita ajak Pak Agus biar sekali-kali nulis lah, biar nggak ngurusi TKI aja. Tulis pengaduan bisa saya. Silakan nulis di Arabia, silakan. Gege Ustaz. Kolaborasi soal Ustaz Palaniam, syukron ala al-ma'lumat wa ulum al-kasiroh. Pak Agus, syukron ala fursoh. Ustaz Miftahul Huda, syukron ala fursoh. Dr. Ali sama Dr. Palaniam ini yang luar biasa. Ya, Nastadin awal di bernama Ustaz Afina Mazidah juga itu, kawan kita di KTT itu. Belum ngomong dari. Ustaz Afina, siapa dulu? Ustaz Falaniam, Ustaz Agus, Ustaz Miftah. Saya mau pamit dulu ada Ustaz Amin Nasir. Terima kasih banyak Pak Alif. Ya. Asykurukum. Dr. Alif. Ya. Juga. Saya juga pamit juga ya. Ini mau olahraga dulu itu ditunggu sama teman-teman di luar. Ya. Ya. Ustaz Alif Ucal ya. Ustaz Amin Nasir. Ya, sampai-sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak Amin. Syukran Pak Amin. Matur suwun. Ustaz Farhan Niam. Syukran. Ini Ustaz Niam kapan ini mudik Kudus nih? Insya Allah Desember mangke. Nah, ditunggu Ustaz Aswar. Gengge. Maaf. Vina ini mana? Bu Vina? Suaranya enggak ada? Hilang. Sudah di ini ya, sudah difoto ya. Panitia. Ampun. Sudah, Ustaz. Oke. Okay, silakan ditutup ya, sudah ya. Okay. Terima kasih semuanya, Ustaz Niam, Ustaz Amin dan semuanya para peserta seminar online pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh semua narasumber bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk kedepannya, untuk kita pribadi dan untuk lembaga semuanya. Ya, oke, sekalian saya pamit ya, Ustaz Niam. Yes, kita sekalian tutup ya untuk acara siang hari ini. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.